Pada saat itu, ketika debu mereda dan lampu merah menghilang, sesosok tubuh muncul di depan semua orang pada saat berikutnya. Dia berlumuran darah dan memegang kuali raksasa di tangan kirinya. Dia berdiri tegak dan lurus seperti dewa perang. Tangan kanannya, khususnya, sebenarnya sedang memegang kepala. Dia adalah Wang Chen. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap serempak. Wang Chen, ya Tuhan, ini Wang Chen. Itu kepala, kepala makhluk purba. Dalam sekejap, semua orang panik bahkan tertular. Wang Chen muncul dengan kepala di tangannya. Jelas sekali apa maksudnya. Wang Chen menang, dia telah membunuh makhluk purba. Seolah-olah terjadi keributan di aula. Tindakan Wang Chen yang menantang surga mengguncang hati sanubari semua orang. Dia benar-benar membunuh seseorang dari zaman purba. Di antara kerumunan, Duan Tianren memasang ekspresi rumit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia sama terkejutnya dengan orang lain. Berdasarkan kekuatan Duan Tianren, dia bisa membayangkan betapa ganasnya makhluk purba itu. Meskipun makhluk purba itu telah tertidur selama jutaan tahun dan orangnya lemah, kekuatannya jelas tidak lemah. Paling tidak, dia adalah seorang kultivator yang murni setengah langkah. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh para penggarap bulan mistik. Sekarang Wang Chen telah membunuh makhluk kuno itu. Rasanya seperti guntur yang mengguncang hati semua orang di bawah pengawasan orang banyak. Wang Chen tampak acuh tak acuh saat ini. Dia keluar dari kawah dengan kepala di tangannya. "Makhluk purba, mati!" Berdiri di atas kawah, Wang Chen mengamati sekelilingnya dan mendengus. "Ledakan!" kata-katanya menyebabkan langit berubah warna. "Ah, Nak, aku belum mati. Biarkan aku pergi jika kamu berani dan lepaskan aku. Aku akan melawanmu lagi." Namun... Yang mengejutkan semua orang adalah ketika Wang Chen menyelesaikan kalimatnya, kepala di tangannya mulai berbicara. Terkesiap, pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Kepala manusia sebenarnya membuka mulutnya untuk berbicara. Ini sungguh mengejutkan. Ini melampaui imajinasi semua orang, meskipun yang murni memiliki umur yang tidak terbatas dan sangat kuat, namun dia tidak seharusnya semesum itu, kan? Jika itu masalahnya, siapa di pure yang, yang bisa membunuhnya? Menghadapi pemandangan ini, hati semua orang bergejolak. Hanya ekspresi Wang Chen yang tetap dingin dan tidak berubah. Huff, orang yang murni. Bahkan jika Anda seorang Archean Pure yang dengan kekuatan luar biasa dan daya hidup yang dahsyat, selama Anda masih hidup, Anda dapat mengubah situasi dengan satu tarikan napas. Terus. Mendengar raungan kepala di tangannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Melangkah ke alam yang murni berarti seseorang mendekati keabadian. Selama seseorang masih bernafas, selama seseorang masih memiliki jejak esensi darah, hidupnya tidak akan berakhir. Di luar korosi waktu, sulit untuk dibunuh. Pada saat ini, makhluk primordial ini telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk secara paksa menyimpan sepotong darah esensi di otaknya. Dia bahkan menahan nafas terakhirnya. Hal ini memungkinkan dia untuk tetap memiliki nafas kehidupan. Jika Wang Chen tidak menyegel kekuatan hidupnya, makhluk primordial akan mampu membangun kembali tubuhnya dalam waktu singkat dengan kepala ini sebagai fondasinya. Cara seperti itu bisa dikatakan menantang surga. Seperti yang diharapkan, dari makhluk purba, dia telah menipu waktu selama jutaan tahun. Namun, meski begitu, lalu kenapa saat ini? Wang Chen hanya mencibir di tengah keterkejutan semua orang. Wang Chen sekali lagi menampilkan olah suci sembilan surga. Bangun kembali tubuhmu dan jadilah arhatku. Aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kepalamu dan mengakhiri hidupmu. Di dalam olah suci sembilan surga, Wang Chen melemparkan kepalanya keluar dan melihatnya berguling-guling di tanah. Wang Chen berkata dengan ringan. Huff, jadilah arhatmu. Jangan pernah memikirkannya. Hal yang tidak dipikirkan seperti itu tidak ada bedanya dengan kematian. Bunuh saja aku. Dihadapkan pada segel dan permintaan Wang Chen, makhluk kuno itu mendengus dengan enggan. Dia tahu betul seperti apa keberadaan Allah suci sembilan surga itu. Jika dia menjadi seorang arhat, dia bisa terlahir kembali. Tapi apa perbedaan antara itu dan kematian? Dia tidak akan menyerah. Bagus. Kalau begitu, kamu akan menjadi makananku, Raja Sura. Menghadapi penolakan makhluk kuno itu, Wang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan lambaian tangannya, kepala yang berputar itu langsung dibawa kembali ke tangan Wang Chen. Wang Chen siap membuka medan perang sura. Tubuh makhluk purba ini telah dihancurkan oleh Wang Chen sebelumnya, dan bahkan Wang Chen berpikir bahwa dia akan mati. Saat itu, dia merasa sangat disayangkan. Namun, kemudian Wang Chen secara tidak sengaja menemukan bahwa metode rahasia orang ini sangat bagus. Dia menggunakan kepalanya untuk mencoba menipu Wang Chen dan surga. Sayangnya, pada akhirnya ia masih ditemukan oleh Wang Chen. Wang Chen tidak memotong jejak kehidupan terakhirnya. Ia berharap orang ini masih bisa menjadi Arhat. Dengan kemampuannya, dia dapat memulihkan tubuhnya dan menjadi seorang Arhat. Cepat atau lambat, kekuatannya akan kembali ke puncaknya. Hal ini tentunya sangat membantu. Oleh karena itu, Wang Chen menyelamatkan nyawanya. Tapi sekarang, sejak orang ini menolak menjadi Arhat, kalau begitu dia hanya bisa mati. Raja Asura akan sangat menyukai Ransum ini. Raja Shuro, neraka Shuro, Anda. Kata-kata Wang Chen membuat pria itu membelalak tak percaya. Neraka Shuro, Raja Sura adalah eksistensi yang sangat kuat. Bagi orang dari era primordial ini, dia tahu betul. Itu adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh wajah Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Wang Chen ini benar-benar memahami surah Dao dari enam jalan reinkarnasi. Dia memiliki lebih dari satu aula sage sembilan surga. Dalam sekejap, ekspresi makhluk purba itu membeku. Tidak. Akhirnya, Ketika Wang Chen hendak membuka neraka Shuro, pria itu berkompromi. Kematian masih membuatnya takut. Bukankah mereka menyelundupkan diri mereka sendiri selama jutaan tahun demi kebangkitan? Sekarang dia menghadapi kematian sekali lagi, mengapa dia harus menanggung kerusakan selama jutaan tahun? Pria primordial itu akhirnya menghela nafas lega. Dia menarik napas dalam-dalam. Baiklah, saya bisa menjadi arhat Anda. Janji seratus tahun. Setelah seratus tahun, kembalikan kebebasanku. Mata pria itu berkilat saat dia berkata dengan suara rendah. Baiklah, setelah merenung sebentar, Wang Chen setuju dengan tegas. 100 tahun sudah cukup. Jika dia memiliki waktu 100 tahun, kekuatan Wang Chen pasti akan meningkat tak terkira. Pada saat itu, apa arti seorang arhat belaka? Lebih penting lagi, Wang Chen punya rencananya sendiri, tapi kamu harus menyerahkan teknik rahasiamu. Wang Chen memperhatikan teknik rahasia yang kuat ini. Menggunakan kepala untuk beregenerasi, untuk bisa menyembunyikan esensi darah seseorang di kepala, teknik ini begitu kuat hingga membuat mata Wang Chen merah karena iri. Tubuh tempering bintang, esensi darah tidak padam, kehidupan tidak padam. Jika Wang Chen bisa mengolah teknik ini untuk menyembunyikan esensi darah seseorang, dia akan menjadi sangat kuat. Jika dia bisa melangkah ke alam yang murni, dia pasti akan dekat dengan alam abadi. Hidupnya akan abadi. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhnya. Baiklah. Dihadapkan pada permintaan Wang Chen, manusia purba yang hidupnya dalam bahaya mengertakkan gigi dan setuju. Sesaat kemudian, setelah mendapatkan mantra tersebut, Wang Chen memberi pria itu cukup waktu untuk merekonstruksi tubuhnya. Kemudian, dia dengan cepat menekan dan menyempurnakan Arhat dengan kisuci ledakan. Cahaya kemasan bersinar, dan kisuci memenuhi udara. Arhat kembali, suara rendah terdengar. Setelah manusia purba memulihkan tubuhnya, dia sepenuhnya ditekan menjadi seorang Arhat. "Kamu adalah Arhat abadiku." Melihat Arhat yang diselimuti cahaya kemasan, Wang Chen bergumam. Pulihkan kekuatanmu, dunia sedang kacau. Aku membutuhkanmu saat suaranya jatuh. Wang Chen melambaikan tangannya dan menarik aula sage sembilan surga. "Hu, angin menderu-deru!" Ketika Wang Chen muncul di dataran lagi, dia menarik banyak perhatian. "Di mana manusia purba itu? Apakah dia benar-benar dihancurkan oleh Wang Chen?" Banyak orang mau tidak mau mempunyai pemikiran seperti itu. "Aku akan membantumu." Namun, Wang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Ketika dia kembali ke dataran lagi, setengah hari telah berlalu. Pada saat ini, pertempuran telah memasuki kondisi paling intens. Patriark Xiao Yao dari Kultus Bulan Iblis masih terjerat dengan Patriark Keluarga Ji. Patriark Keluarga Jiang, Jiang Ling, telah membunuh orang yang murni dan tanahnya tertutup tulang. Manusia primordial terakhir sekarang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Jiang Chenyuan. Menyaksikan patriar keluarga Jiang membunuh manusia purba dan dengan cepat membunuh orang-orang keluarga Ji, Wang Chen pergi menuju Jiang Chenyuan dan bergabung dalam pertempuran dengan manusia purba. Ola petapa sembilan surga. Sambil meraung, Wang Chen bergegas ke sisi Jiang Chenyuan dan sekali lagi membuka ola sage sembilan surga. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan manusia primordial lainnya? Yang murni setengah langkah. Tekan dia. Setelah menekan manusia purba, Wang Chen penuh percaya diri. Memasuki Aula Sage Sembilan Surga, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi dan menekannya dengan kuat. Hahaha, lihat aku membunuhmu. Di sisi lain, Jiang Chenyuan juga mengambil langkah tegas. Sebelumnya, manusia primordial dan Jiang Chenyuan terjerat dalam pertempuran, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Sekarang, dengan tambahan Wang Chen dan kuali langit dan bumi, manusia purba telah dikalahkan. Penindasan Energi Suci Melihat Jiang Chenyuan menekan manusia purba dengan bantuan kuali langit dan bumi, Wang Chen dengan cepat menggunakan energi sucinya untuk menekan dan memurnikan Arhat. Dengan kekuatan Wang Chen dan Jiang Chenyuan saat ini, keduanya telah bergabung dan sudah kelelahan karena pertempuran sengit. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang murni setengah langkah bisa melawan mereka? Lebih penting lagi, manusia purba ini ternyata adalah iblis. Kekuatan penindasan energi suci ditampilkan sepenuhnya. Gelombang udara yang melonjak membuat manusia purba sulit untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu, penindasan energi suci segera berhasil. Ola Sage Sembilan Surga memperoleh arhat primordial yang kuat lainnya. Pada saat ini, kartu truf patriar keluarga Ji, tiga pria primordial, semuanya hancur. Dua dimurnikan, dan satu dibunuh. Wang Chen dan Jiang Chenyuan menghela nafas lega. Ola Petapa Sembilan Surga, saya tidak menyangka Anda memiliki sarana seperti itu. Melihat Wang Chen menaklukkan manusia purba, sudut mulut Jiang Chenyuan bergerak-gerak. Dia duduk di tanah dan memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Wang Chen ini sungguh menantang surga. Kalau tidak salah, manusia purba yang tadi juga seorang kan. Seberapa tirani kedua arhat primordial itu? Sekarang, siapa lagi yang bisa membunuh Wang Chen? Bahkan orang yang murni mungkin tidak dapat dengan mudah membunuh Wang Chen. Jiang Chenyuan dipenuhi dengan emosi. Hanya seorang arhat. Menghadapi ekspresi rumit Jiang Chenyuan, Wang Chen tersenyum. Keluarga Ji harus dihancurkan. Patriar keluarga Ji tidak perlu ada. Segera setelah itu, Wang Chen mengganti topik dan mendengus dingin. Ya, hahaha, <yap I love you> keluarga Ji, mari kita lihat cara lain apa yang mereka miliki. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chenyuan tiba-tiba tertawa. Perubahan situasi yang tiba-tiba kini terkendali. Bisakah Patriar keluarga Ji yang tersisa menjungkir balikan surga? Tidak ada ruang untuk penebusan bagi keluarga Ji. Harta karun tertinggi itu, mereka harus memilikinya. Saat suaranya jatuh, saat Wang Chen menarik wilayah kekuasaannya, keduanya kembali ke dataran yang berantakan. 1752. Kembalinya Wang Chen dan Jiang Chenyuan mengejutkan semua orang. Makhluk primordial semuanya mati. Kembalinya mereka adalah pengumuman berita ini. Kali ini, penonton tidak bisa tenang lagi. Mereka adalah makhluk purba. Di mata semua orang, makhluk purba hampir tak terkalahkan. Mereka berada di alam matahari murni. Ketika Patriar Keluarga Ji memanggil tiga makhluk primordial, semua orang dikejutkan oleh kekuatan Keluarga Ji. Di saat yang sama, mereka yakin Keluarga Ji tidak akan binasa hari ini. Mereka bahkan mungkin membantai Wang Chen dan yang lainnya. Keluarga Jiang dan kultus bulan iblis berada dalam masalah. Namun, saat pertempuran dimulai, hati semua orang tertuju pada mulut mereka. Pertama, Wang Chen menekan makhluk primordial dan membunuh iblis ilahi yang kuat, kemudian. Jiang Ling, patriar keluarga Jiang, membunuh makhluk primordial dan memiliki aura yang luar biasa. Sekarang, Wang Chen dan Jiang Chenyuan dengan mudah membunuh makhluk purba terakhir. Kematian ketiga makhluk primordial menyebabkan saraf banyak orang menjadi mati rasa. Tampaknya kehancuran keluarga Ji tidak bisa diubah. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka telah menggunakan cara seperti itu, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan serangan Wang Chen dan yang lainnya. Apalagi yang bisa diharapkan oleh keluarga Ji? Sebelum pertempuran ini, tidak ada yang menyangka bahwa karakter utama pertempuran ini adalah Wang Chen. Sebelum pertempuran, semua orang tahu bahwa Wang Chen sangat penting dalam pertempuran ini. Pertarungannya dengan Ji Sueling, wanita muda dari keluarga Ji, bahkan lebih menarik perhatian. Namun, siapa yang mengira bahwa orang yang membalikkan keadaan pertempuran adalah Wang Chen? Sekarang ketiga makhluk primordial telah mati, Wang Chen pantas mendapatkan pujian. Bagaimana ini bisa terjadi? Patriark keluarga Ji yang bertarung dengan patriark leluhur Xiao Yao terkejut saat melihat Wang Chen dan Jiang Chenyuan kembali setelah membunuh makhluk primordial terakhir. Matanya membelalak tak percaya. Tiga makhluk primordial adalah kartu truf terakhir keluarga Ji. Karena ketiga makhluk primordial ini, patriark keluarga Ji yakin bahwa dia bisa melawan keluarga Jiang dan kultus bulan iblis. Ketiga makhluk primordial itu bukan hanya untuk pertunjukan. Namun, sekarang, patriark keluarga Ji tidak bisa menerimanya. Wang Chen Aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuhmu. Leluhur tua keluarga Ji berteriak dengan marah. Dia secara alami tahu bahwa alasan situasi ini adalah kemunculan Wang Chen. Mereka meremehkan Wang Chen. Hahaha, penjahat tua Ji, kamu harus memikirkan hidupmu sendiri. Hari ini adalah hari kematianmu. Melihat kegilaan dan kemarahan patriar keluarga Ji, guru leluhur Xiao Yao yang bertarung dengannya tertawa terbahak-bahak. Kemunculan tiga makhluk purba membuat guru leluhur Xiao Yao tercengang. Namun, sekarang setelah tiga makhluk purba terbunuh, apalagi yang bisa dilakukan oleh guru leluhur Xiao Yao? Membunuh, mendengar hal ini, serangan guru leluhur Xiao Yao menjadi lebih ganas. Setelah serangkaian serangan gila, dia secara bertahap menekan leluhur tua keluarga Ji, dan secara bertahap menguasai gemuruh. Jauh di kejauhan, dataran berada dalam kekacauan. Pertempuran terlihat di mana-mana. Dengan kematian tiga makhluk purba, keluarga Ji telah dikalahkan sepenuhnya. Pada saat ini, menghadapi kepemimpinan Jiang Ling, keluarga Jiang, dan serangan balik habis-habisan dari kultus bulan iblis, dan penambahan Wang Chen dan Jiang Chenyuan, keluarga Ji tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Ah! ceritan menyayat hati terdengar saat darah menyembur ke langit. Saat ini, pembunuhan tidak ada habisnya. Anggota keluarga Ji jatuh satu per satu. Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan kegigihan pemecah surga. Ketiga elit muda ini tidak diragukan lagi adalah sosok yang paling menarik perhatian di medan perang. Kemanapun ketiganya lewat, darah mengalir seperti sungai. Momentum mereka yang tidak dapat dihentikan pun tidak dapat dihentikan. Kekalahan keluarga Ji terlihat jelas. Boom! Dalam suara yang menggelegar, kepala keluarga Ji terlempar sejauh seribu meter. Jejak darah menetes di sudut mulutnya. Dia masih belum bisa menandingi serangan guru leluhur Xiao Yao. Ah, Xiao Yao, Jiang Ling, keluarga Jiang, kultus bulan iblis! Wang Chen, ingat ini! Kamu akan membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini, seratus kali lipat di masa depan. Dengan rambut acak-acakan, kepala keluarga Ji tampak acak-acakan. Menghadapi kekalahan yang tak terhentikan, dia meraung dengan ganas. Setiap orang dapat melihat bahwa situasinya tidak ada harapan lagi. Patriar keluarga Ji tahu bahwa keluarga Ji tidak punya harapan setelah kartu truf terakhir mereka dihancurkan. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka pasti akan mati. Dalam keadaan seperti itu, kepala keluarga Ji akhirnya berpikir untuk mundur. Penuh amarah, dia bersiap untuk pergi. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Di masa depan, dia pasti akan kembali. Huh, kamu ingin pergi, kemana kamu pergi? Melihat patriar keluarga Ji akan pensiun, guru leluhur Xiao Yao mengungkapkan senyuman dingin. Dalam keadaan seperti itu, dia masih ingin pergi. Dalam mimpinya. Jika ahli seperti itu dibiarkan melarikan diri, itu pasti akan menjadi bencana. Membunuh. Cahaya hitam keluar dari tangannya sejauh puluhan ribu meter. Pada saat ini, tombak pertempuran hitam muncul di depan guru leluhur Xiao Yao. Huh! Angin kencang menderu-deru, dan raungan tajam menyapu medan perang, memutar balikan langit dan bumi. Jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Xiao Yao, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Melihat guru leluhur Xiao Yao menolak, patriar keluarga Ji sangat marah. Huh, karena kamu ingin mati, pergilah ke neraka. Dengan jentikan pergelangan tangannya, labu hitam pekat muncul di tangan kepala keluarga Ji. Tidak, harta karun tertinggi keluarga Ji. Melihat labu hitam itu, seruan terdengar dari kerumunan. Seketika, ekspresi Xiao Yao berubah drastis. Tidak hanya guru leluhur Xiao Yao, tetapi Jiang Ling, Wang Chen, dan lainnya yang bertarung dengan sengit. Semuanya tampak ngeri. Harta karun tertinggi keluarga Ji, labu pembunuh dewa, tidak ada yang menyangka labu ini akan dibawa keluar. Itu terjadi pada kepala keluarga Ji. Hahaha, aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Dengan senyuman gila, Patriar keluarga Ji melihat sekeliling dengan labu di tangannya. Pada saat ini, pemandangan tampak membeku di bawah labu pembunuh dewa. Labu pembunuh dewa bisa membunuh semua dewa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan para iblis besar dan dewa surgawi tidak berani melawannya. Saat harta karun ini muncul, langit dan bumi akan redup. Beberapa ahli dalam kerumunan yang membimbing labu pembunuh dewa mundur dengan ketakutan. Mereka tahu betul betapa kuatnya labu pembunuh dewa. Menurut rumor yang beredar, labu pembunuh dewa diperoleh oleh seorang jenius di zaman purba. Dengan labu ini, si jenius itu membantai iblis-iblis besar. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya labu pembunuh dewa itu. Sekarang, siapa yang bisa menghentikannya? Huh, setan Tuaji, labu pembunuh dewa memang kuat. Namun bisakah Anda menahan energi yang dikonsumsinya? Jika bisa, Anda tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya, bukan? Tuan Leluhur Xiao Yao bertanya dengan suara yang dalam dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Jika saya pergi, saya tidak akan menggunakannya. Tapi jika seseorang mencoba membunuhku, aku akan mengubahnya menjadi abu. Patriar keluarga Ji mencibir. Tatapannya menyapu sekeliling dan akhirnya berhenti pada Wang Chen, yang memasang ekspresi serius. Saya tidak menyangka skema hari ini akan dihancurkan oleh Anda. Saya meremehkan Anda. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Melihat Wang Chen, patriar keluarga Ji mengertakkan gigi. Wang Chen merusak semua rencananya. Seperti yang dikatakan Xiao Yao, energi yang dikonsumsi oleh labu pembunuh dewa sangat mengerikan. Jika dia memaksakan diri untuk menggunakannya, dia tidak akan mampu menahannya. Bahkan dengan bantuan batu asal ilahi, dia hanya bisa menggunakan tiga serangan. Namun, jika itu yang terjadi, hanya kematian yang menantinya. Dia ingin menggunakan labu pembunuh dewa untuk mengintimidasi semua orang dan meninggalkan tempat ini. Anggota keluarga Ji, dengarkan, ikuti aku, mengambil napas dalam-dalam kepala keluarga Ji, berteriak dengan labu di tangannya. Mendengar teriakan marah dari kepala keluarga Ji, selusin anggota keluarga Ji yang tersisa yang berlumuran darah dengan cepat berkumpul di sekitar kepala keluarga Ji seolah-olah mereka melihat harapan. Bagus sangat bagus. Melihat selusin orang, kepala keluarga Ji sangat marah hingga dia tertawa. Ratusan anggota keluarga Ji sangat kuat, tetapi hanya sedikit yang tersisa. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Gunung tidak akan pernah berubah, dan sungai akan selalu mengalir. Huff, kultus bulan iblis, keluarga Jiang, dan Wang Chen, aku akan mengingat dendam ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, kepala keluarga Ji berteriak dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi bersama semua anggota keluarga Ji. Orang-orang ini adalah garis keturunan terakhir keluarga Ji. Mereka adalah harapan keluarga Ji. Dia ingin membawa orang-orang ini mencari tempat yang aman dan menunggu mereka kembali. Selama mereka masih memiliki labu pembunuh dewa, selama garis keturunan mereka masih ada, keluarga Ji akan bangkit kembali. "Sueling, ikuti aku." Melihat Ji Sueling yang berdiri di kejauhan, tidak bergerak, Patriar Keluarga Ji berteriak, "Saya tidak bisa pergi!" Namun, menghadapi kata-kata kepala keluarga Ji, Ji Sueling berkata dengan suara yang dalam, "Aku kalah! Aku kalah! Aku akan menepati janjiku!" Ji Sueling menunduk, tidak berani menatap mata kepala keluarga Ji. "Bagus, sangat bagus! Hahaha, bagus sekali!" Patriar keluarga Ji akan menjadi gila karena itu masalahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiku. Jika kita bertemu lagi, aku pasti akan membunuhmu. Patriark keluarga Ji mendengus keras. Pengkhianatan Ji Sueling membuat kepala keluarga Ji semakin marah. Dia berbalik tanpa kengganan. Sambil memegang labu pembunuh dewa di tangannya, dia berjalan menuju dataran. Brengsek! Jiang Chenyuan panik saat melihat itu. Patriark, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Membiarkan orang ini hidup akan menimbulkan masalah yang tiada habisnya di masa depan. Jiang Cenyuan cemas, "Jika mereka tidak membunuh ahli seperti itu, itu seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Bagaimana keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis akan hidup damai di masa depan?" Jiang Cenyuan sangat marah. "Tidak hanya Jiang Cenyuan, tetapi semua anggota keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis memiliki ekspresi buruk." Duan Tianren mengepalkan tangannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin di depan orang banyak, Wang Chen menyipitkan matanya. Niat membunuhnya muncul, dan tubuhnya dikelilingi oleh api yang berkobar. Bagaimana dia bisa marah? Labu pembunuh dewa bisa membunuh dewa dan iblis. Dengan kekuatan Old Demon Ji, bahkan aku akan terbunuh jika dia bertindak gegabah. Tidak ada yang bisa menolaknya. Aku tidak menyangka. Jiang Ling mengerutkan keningnya. Saat ini, ekspresinya serius. Mereka hanya bisa menyaksikan iblis tua Ji pergi bersama rakyatnya. Huff, jangan pernah berpikir untuk pergi. Akhirnya, ketika iblis tua keluarga Ji hendak menghilang dari pandangan, Wang Chen, yang berada di depan, tidak tahan lagi. Dia meraung marah dan berlari keluar saat ini. Semua orang menyerah, tapi Wang Chen tidak. 1753 Pada saat itu, ketika semua orang menyaksikan patriar keluarga Ji pergi dengan marah, Wang Chen akhirnya mengeluarkan raungan marah dari kerumunan. Astaga, astaga. Begitu dia selesai berbicara, sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok Wang Chen melintas. Pada saat berikutnya, dia langsung menyerang patriar keluarga Ji. Jika aku melepaskanmu hari ini, tidak akan ada kedamaian di dunia. Wajah Wang Chen serius. Dia tahu apa yang akan terjadi jika kepala keluarga Ji pergi. Kekacauan di tiga alam akan segera dimulai. Jika dia membiarkan kepala keluarga Ji melarikan diri sekarang, apakah keluarga Wang masih memiliki kedamaian di masa depan? Tidak peduli apapun, Wang Chen tidak bisa membiarkan orang ini pergi hari ini. Astaga, astaga, Cha Moon mengambil satu langkah, menempuh jarak 10.000 meter dalam satu langkah. Aura Wang Chen melonjak hingga puncaknya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi di tangannya ditekan ke arah kepala keluarga Ji. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, Jiang Chenyuan dan yang lainnya terkejut. Kepala keluarga Ji sedang memegang labu pembunuh dewa di tangannya. Saat ini, bahkan ahli yang murni seperti Jiang Ling tidak berani bertindak gegabah. Siapa yang mengira Wang Chen akan menyerang? Kali ini, dia benar-benar lengah. Nak, kamu mendekati kematian. Saat ekspresi Jiang Chenyuan dan yang lainnya berubah drastis, ekspresi leluhur klan Ji juga berubah drastis. Dia tidak menyangka Wang Chen akan tiba-tiba meledak. Melihat kuali langit dan bumi menekan, kepala keluarga Ji, yang telah melihat kekuatan kuali langit dan bumi, memasang ekspresi jelek. Memotong. Membalik labu, kepala keluarga Ji berteriak. Astaga, astaga. Saat suaranya jatuh, cahaya perak tiba-tiba muncul dari labu pembunuh dewa yang hitam pekat. Ding. Ledakan. Dalam sekejap mata, labu perak itu memancarkan cahaya perak yang menyesakan. Cahaya perak menghantam kuali langit dan bumi dengan keras. Seluruh langit seakan-akan runtuh, dan seluruh bumi seakan-akan tenggelam. Cahaya merah tak terbatas meledak dari kuali langit dan bumi, menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, cahaya perak juga meledak, membungkus lampu merah dalam sekejap mata. Gemuruh. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Lapisan aura yang kuat dan menyesakan meledak. Puci. Darah berceceran di mana-mana. Sosok Wang Chen terhenti dan dia terlempar ribuan meter jauhnya karena ledakan tersebut. Ledakan. Kuali langit dan bumi berguncang seolah hendak meledak. Bas. Pada saat berikutnya, Wang Chen samar-samar mendengar ratapan sedih dan kuali langit dan bumi meredup dalam sekejap mata. Desir-desir. Namun, momentum cahaya perak tidak melambat sama sekali. Dalam sekejap mata, ia bergegas ke depan Wang Chen. Auranya tak tertandingi dan kecepatannya mencengangkan. Dengan kilatan cahaya, langit dan bumi terbelah. Puci. Darah berceceran ribuan meter dan lengan Wang Chen terbang di udara. Dengan erangan teredam, tubuh Wang Chen sekali lagi terlempar ratusan meter jauhnya. Wajahnya pucat. Hai. Menghirup udara dingin, Wang Chen menahan rasa sakit dan berdiri dengan susah payah. Labu pembunuh dewa biasa saja. Melihat lengannya yang terputus, Wang Chen tampaknya tidak peduli sama sekali dan mendengus dingin. Mustahil. Di sisi lain, Apakah itu leluhur tua keluarga Ji atau semua penonton? Mereka semua berseru saat ini. Wang Chen terluka parah, tapi itu bukanlah alasan mengapa mereka terkejut. Alasan mengapa mereka terkejut adalah karena labu pembunuh dewa sebenarnya tidak membunuh Wang Chen secara langsung. Kita harus tahu bahwa sejak labu pembunuh dewa muncul, ia telah meminum banyak darah. Setiap orang yang menghadapi labu pembunuh dewa mati, bahkan iblis besar pun tidak terkecuali. Bagi seorang pejuang alam bulan mistik, begitu labu itu menyentuhnya, hidup mereka akan berada di mata air kuning. Belum lagi para pejuang alam bulan mistik, bahkan para pejuang alam matahari murni itu, siapa di antara mereka yang bisa melindungi diri mereka di bawah labu pembunuh dewa? Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya masih hidup, dan dia sebenarnya tidak mati. Bagaimana ini tidak mengejutkan, mata semua orang membelalak tak percaya, bahkan tubuh Jiang Chen Yuan terdiam tak percaya menanggung beban terberat, wajah leluhur tua keluarga Ji bahkan lebih terdistorsi. Begitu labu itu menyentuhnya, energi iblis di sekelilingnya jatuh dan terserap ke dalamnya. Bahkan jika dia menggunakan Batu Asal Ilahi dalam jumlah besar, dia masih jauh lebih lemah saat ini. Melihat bahwa dia gagal membunuh Wang Chen, pupil matanya mengecil. Membunuh. Pada saat ini, guru leluhur Xiao Yao dan guru leluhur Jiang Ling bereaksi dan tidak mau melepaskan kesempatan ini. Penjahat tua Ji, kamu tidak akan pergi hari ini teriak Tuan Leluhur Xiao Yao. Tindakan Wang Chen mengejutkan mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka melihat harapan. Wang Chen belum mati, dan dia bahkan telah menggunakan salah satu serangan labu pembunuh dewa. Leluhur keluarga Ji seharusnya sangat lemah sekarang. Menghadapi kesempatan seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Bajingan. Menghadapi adegan ini, wajah patriar keluarga Ji berubah. Karena kita akan mati, ayo mati bersama. Wajah kepala keluarga Ji berkerut ketika dia melihat orang-orang dari sekte Bulan Iblis dan keluarga Jiang. Dia memegang labu di tangannya dan dengan cepat menyerap batu asal ilahi yang terakhir ke dalamnya, membunuh dengan raungan yang keras. Cahaya hitam pekat meledak sekali lagi. Hati-hati, ekspresi guru leluhur Xiao Yao dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka segera berteriak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan harta sihir terkuatnya untuk memblokir serangan tersebut. "Biarkan aku pada saat ini." Di saat kritis ini, tidak ada yang menyangka Wang Chen yang terluka parah akan muncul lagi. Melihat cahaya perak menyapu ke arahnya, dia melambaikan kuali langit dan bumi yang redup di tangannya. Lagi bersenandung, kekuatan kekacauan yang luar biasa melonjak, dan lampu merah yang tak terbatas menyebar lagi. Ledakan kuali langit dan bumi menghalangi cahaya perak itu. Lagi gemuruh, gunung-gunung runtuh, dan tanah retak. Kuali langit dan bumi bertabrakan lagi dengan labu pembunuh dewa, boom. Gelombang udara tanpa batas meledak, dan cahaya perak dan merah tersebar di mana-mana. Ah! Ceritan terdengar terus-menerus. Dimanapun lampu perak dan merah tersebar, semua ahli bela diri langsung dimusnahkan. Labu pembunuh dewa masih kuat. Namun, yang paling mengejutkan adalah kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi ini bisa melawan labu pembunuh dewa. Harta macam apa ini? Engah, 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 engah. Organ dalam Wang Chen hampir roboh, dan wajahnya menjadi pucat. Biarkan aku membantumu. Melihat Wang Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi, guru leluhur Xiao Yao berteriak, "Aku akan membantu juga!" Jiang Ling juga pindah. Astaga, astaga! Kedua ahli alam matahari murni menghancurkan lampu merah dengan harta sihir mereka yang paling kuat untuk membantu kuali langit dan bumi melawan labu pembunuh dewa. Ledakan saat kedua kekuatan itu bertabrakan, cahayanya langsung meledak. Lampu merah tak berujung membentuk tirai hujan, cahaya perak tak berujung tampak seperti sungai surgawi. Cahaya hitam dan cahaya putih saling terkait. Ini adalah teknik dari dua ahli alam matahari murni. Ledakan besar menyebar hingga puluhan ribu meter. Lapisan gelombang ki itu tersapu. Dalam jarak puluhan ribu meter, prajurit yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mengelak tepat waktu dan dipotong menjadi dua bagian di bagian pinggang. Beberapa mati seketika, sementara yang lain berada di ambang kematian dengan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ah! Ceritan memenuhi udara. Akhirnya, di bawah perlawanan dari dua prajurit alam matahari murni, cahaya perak perlahan meredup. Astaga, astaga. Namun, pada saat ini, di dalam cahaya perak, sebenarnya ada dua cahaya emas yang tidak terdeteksi meledak. Astaga, astaga. Lampu emas menyala. Puci. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ngeri, lengan kedua prajurit alam matahari murni terpotong. Adapun Wang Chen, dia menanggung beban terberat dari serangan itu. Puci. Dalam cahaya kemasan, Daging dan darah Wang Chen terpotong, dan seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi daging cincang. Tidak, Wang Chen melihat adegan ini, Jiang Chen Yuan patah hati, sangat kuat. Makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya semuanya ketakutan. Saat ini, harta karun Wang Chen sangat menggemparkan dan bisa bersaing dengan labu pembunuh dewa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Selain itu, dua prajurit alam matahari murni bergabung untuk membantu. Dalam keadaan seperti itu, labu pembunuh dewa masih membunuh Wang Chen dan melukai parah dua prajurit alam matahari murni. Melihat tirai tipis yang perlahan memudar, napas semua orang seakan membeku. Desir, desir. Dalam cahaya hitam, Tuan Keluarga Ji yang sangat lemah melihat bahwa dia tidak bisa membunuh semua orang, jadi dia ingin melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Mata Jiang Chen Yuan memerah. Wang Chen meninggal, dan dua prajurit alam matahari murni terluka parah. Sekarang, Tuan keluarga Ji ini masih ingin melarikan diri. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan labu pembunuh dewa lagi. Dia tidak punya cara lain. Semua auranya diserap oleh labu pembunuh dewa. Sekarang, tuan keluarga Ji hanyalah seekor anjing liar. Ledakan. Tombak seratus pertempuran tersapu, dan auranya langsung menjadi mengesankan. Di bawah cahaya putih, suara menusuk terdengar, bersamaan dengan jeritan menyedihkan dari guru keluarga Ji. Ark. Daging dan darahnya terbelah, dan guru keluarga ji berubah menjadi daging cincang dan terbang keluar. Aku tidak akan mati. Tiba-tiba, di tengah daging cincang, labu pembunuh dewa meledak dengan cahaya hitam, dan di saat berikutnya, ia melarikan diri dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, ia melarikan diri ratusan mil jauhnya, menghilang tanpa jejak. "Bajingan, tidak bagus! Saya masih membiarkan jiwa ilahinya melarikan diri." Sial! Selama jiwa dewanya tidak hancur, hidupnya tidak akan tenang. Melangkah ke alam bintang, jiwa ilahinya dapat terlahir kembali. Memasuki alam yang murni, selama jiwa ilahinya tidak dihancurkan, dia tidak akan mati. Pencuri tua ini lolos. Jiang Chenyuan melihat ke kejauhan, tidak mau menyerah dan mengertakkan gigi. Dia ingin mengejar, tapi jelas sudah terlambat. Dia tidak menyangka pencuri tua dari keluarga Ji sudah menyiapkan rencana cadangan. Melihat betapa kuatnya kuali langit dan bumi, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari musibah ini. Sambil menghabiskan kekuatannya, dia mempertahankan trik ini, dan menggabungkan jiwa dewanya ke dalam labu, dan melarikan diri dengan bantuan labu pembunuh dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak berdamai dengan hal ini? Huff, biarpun dia tidak mati, kekuatan pencuri tua ini juga sangat berkurang. Meski melangkah ke alam bintang, selama jiwa dewanya tidak hancur, dia bisa terlahir kembali. Meski melangkah ke alam yang murni, kekuatan jiwa ketuhanannya dapat menciptakan banyak hal. Namun, kali ini, tanpa masa pemulihan yang lama, dia pasti tidak akan kuat lagi. Cari, temukan dia. Jangan tinggalkan sehelai rumput pun dalam radius seribu mil. Temukan iblis tua ini untukku. Ekspresi Duan Tianren menjadi gelap. Dia melirik para ahli dari sekte bulan iblis dan keluarga Jiang dan berteriak. Mereka tidak menyerah, terutama bukan labu pembunuh dewa. Iya. Saat suara Duan Tianren turun, banyak ahli dari keluarga Jiang dan sekte bulan iblis dengan cepat bergerak dan mengejar labu tersebut. Kali ini, mereka harus menemukan tempat persembunyian labu tersebut. Sayang sekali Wang Chen terjatuh. Jiang Chenyuan kecewa saat melihat orang-orang mengejar labu tersebut. Tidak, dia tidak akan jatuh begitu saja. Bagaimana mungkin? Namun, Jiang Chenyuan segera mengertakkan gigi dan mendengus. Wang Chen tidak mungkin jatuh. Jika seseorang dengan garis keturunan dewa sejati meninggal, apa gunanya dunia yang kacau ini? Dia tidak mempercayainya. Duan Tianren menyerang kuali langit dan bumi dan ke segala arah, mencari Wang Chen. Wang Chen. Segera, mata Jiang Chenyuan berbinar dan dia berteriak kaget. Wang Chen, karena saat ini dia melihat kepala Wang Chen berlumuran darah. 1754. Melihat kepala di depannya, Jiang Chenyuan tersentak setelah pulih dari keterkejutannya. Ini, tubuh fisiknya hancur total, bahkan seorang pejuang alam matahari murni tidak akan mampu bertahan. Wang Chen, Teknik Dewa Abadi. Namun, pada saat berikutnya, yang membuat Jiang Chenyuan semakin terkejut dan terkejut adalah di bawah tatapannya, kepala Wang Chen tiba-tiba berteriak. Ledakan! Semburan udara yang mengerikan meledak pada saat ini. Kekuatan caotik yang tak ada habisnya berkumpul menuju Wang Chen dari segala arah. "Us, angin menderu-deru di bawah energi yang tak ada habisnya!" Tubuh fisik Wang Chen mulai mengembun. Set. "Jiang Chen Yuan menghirup udara dingin saat melihat itu. Ini apakah ini teknik makhluk primordial? Astaga, Wang Chen telah mempelajari teknik yang begitu saleh. Ini bahkan lebih kuat dari prajurit alam matahari murni." Jiang Chenyuan bukan satu-satunya yang terkejut melihat Wang Chen memadatkan tubuh fisiknya. Anggota keluarga Jiang, sekte bulan iblis, dan bahkan para ahli yang mengamati dari jauh semuanya terkejut. Teknik macam apa ini, dia benar-benar bisa meregenerasi kepalanya. Melihat tubuh fisik Wang Chen mengembun sedikit demi sedikit, semua orang terkejut. Bajingan, dia sebenarnya. Di tengah kerumunan, Teng Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Teng Biao masih bersorak saat melihat Wang Chen dibunuh oleh labu pembunuh dewa. Jika Wang Chen benar-benar terbunuh seperti itu, itu akan menghemat banyak usahanya. Bagaimanapun, Wang Chen sangat kuat sekarang, membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sayangnya, situasi saat ini telah menghancurkan harapan Teng Biao. Dia beruntung. Di sisi lain, para tetua sekte Matahari Terik tampak murung. Wang Chen masih hidup, terlebih lagi teknik seperti itu membuat kedua tetua sekte Matahari Terik terlihat garang. Wang Chen, yang telah menguasai teknik seperti itu, hampir abadi. Selama kepalanya tidak hancur, Wang Chen abadi. Kita harus membunuh orang ini secepat mungkin. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Niat membunuh di hati mereka sangat kuat. Saat ini, penampilan Wang Chen hari ini membuat sekte Matahari Terik merasakan krisis yang luar biasa. Jika sebelumnya mereka memperlakukan Wang Chen sebagai semut yang beruntung, sekarang Wang Chen adalah binatang buas, binatang buas yang bisa menghancurkan kekuatan kolosal seperti sekte Matahari Terik. Boom! Gelombang ki meledak, bergulir tanpa henti. Di tengah hembusan udara, tubuh fisik Wang Chen akhirnya muncul. Kekuatan bintang, ayo! Pada saat yang sama, Wang Chen mengaktifkan teknik budidaya tempering tubuh bintang dan berteriak. Hualala! Kekuatan bintang yang tak terbatas juga terintegrasi ke dalam tubuh Wang Chen. KKK! Tubuh Wang Chen yang baru terbentuk mulai terdistorsi dan mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Kresek! Ledakan tajam ini sangat memekakkan telinga. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, Wang Chen hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk memadatkan tubuhnya. Hai, Wang Chen berdiri di sana lagi. Berita ini langsung mengguncang seluruh dataran. Terlebih lagi, itu menyebar dengan kecepatan yang mengerikan ke Yuzu, negara Jin Api, dan seluruh alam iblis. Teknik Dewa Abadi, ini sungguh kuat. Dengan cara ini, dengan bantuan Star Body Tempering, saya tidak bisa dihancurkan. Terlepas dari waktu, bahkan ahli Matahari Murni pun bisa melupakan pembunuhanku. Meregangkan tubuh barunya, Wang Chen bergumam sambil tersenyum. Star Body Tempering awalnya menantang surga. Selama esensi darah tidak dihancurkan, kehidupan tidak akan berakhir. Namun, ada masalah. Darah esensi seorang seniman bela diri dikumpulkan di dalam hati. Jika jantungnya hancur, esensi darahnya akan hancur dan Wang Chen akan tetap mati. Tapi sekarang, Teknik Dewa Abadi adalah cara yang bagus untuk menebusnya. Teknik Dewa Abadi dapat menyimpan darah esensi secara terpisah. Fungsi utama teknik dewa abadi adalah untuk memisahkan sehelai darah esensi, menyembunyikannya di kepala, dan kemudian menggunakan kepala sebagai dasar untuk kelahiran kembali. Ini mungkin tidak sekuat kelahiran kembali, tempering tubuh bintang. Namun, Wang Chen memiliki banyak variasi. Sekarang, dia bisa mengandalkan teknik dewa abadi untuk menyimpan esensi darah di otak dan jantungnya, yang merupakan lapisan asuransi tambahan di masa depan. Ketika dia benar-benar memahami teknik Dewa Abadi dan mendistribusikan darah esensi ke setiap sudut tubuhnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Saya harus memahami teknik Dewa Abadi sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Datang. Dengan lambaian tangannya, kuali langit dan bumi yang redup disimpan di tangan Wang Chen. Dewa membunuh labu, tidak apa. Huff, jika aku menyempurnakan kuali langit dan bumi, labu pembunuh dewa itu tidak akan menjadi ancaman bagiku. Memikirkan pertempuran sebelumnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Sebelumnya, kuali langit dan bumi mampu menahan sejumlah besar energi dari labu pembunuh dewa. Jika bukan karena kuali langit dan bumi, Wang Chen tidak akan kehilangan lengannya di bawah serangan pertama labu pembunuh dewa. Saat itu, dia akan mati. Kedua kalinya, bahkan lebih parah lagi. Jika bukan karena kuali langit dan bumi, apakah Wang Chen masih memiliki kepalanya? Baik itu hati atau kepalanya, pasti akan hancur. Mungkin pada saat itu, ketika darah esensinya dihancurkan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Kuali langit dan bumi tidak ada bandingannya. Wang Chen sangat yakin bahwa jika dia bisa sepenuhnya menyempurnakan kuali langit dan bumi, labu pembunuh dewa tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Hari ini, Wang Chen, kamu baik-baik saja. Melihat Wang Chen terdiam, memegang kuali langit dan bumi, "Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Jiang Chenyuan mau tidak mau bertanya." Saya baik-baik saja. Labu Pembunuh Dewa tidak bisa membunuhku. "Kembali sadar," Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya sederhana dan acuh tak acuh, tapi auranya tak tertandingi. Mungkin hanya Wang Chen yang bisa menampilkan aura mendominasi ini. Bukan mendengar kata-kata Wang Chen, mulut Jiang Chen Yuan bergerak-gerak. Labu Pembunuh Dewa tidak bisa membunuhnya. Lalu, harta ajaib, apalagi di dunia ini, yang bisa memusnahkan Wang Chen. Dia memang orang yang menakutkan. Warisan Dewa sejati ternyata sangat kuat. Bagaimana dengan iblis tua keluarga Ji? Wang Chen tidak memberi Jiang Chenyuan terlalu banyak waktu untuk terkejut, dia menyipitkan matanya dan bertanya. Dia melarikan diri, tubuh fisiknya hancur, jiwa ilahinya lolos. Dia melarikan diri bersama dengan labu pembunuh dewa. Jiang Chenyuan berkata sambil menghela nafas. Melarikan diri, huh, dia tidak punya tempat tujuan. Aku akan membunuhnya. Mendengar kata-kata Jiang Chenyuan, mata Wang Chen bersinar dingin. Hari ini? Dia membayar banyak untuk memusnahkan leluhur tua keluarga Ji. Bagaimana dia bisa membiarkannya kabur sekarang? Ini sama sekali bukan yang diizinkan oleh Wang Chen. Jika dia membiarkan iblis tua ini memulihkan tubuh fisiknya dengan kekuatan labu pembunuh dewa, bukankah keluarga Wang akan menderita? Aku akan menyerahkan keluarga Ji padamu. Aku akan membunuh iblis tua itu. Dengan cepat, Wang Chen mengeksekusi teknik gerakan mengejar bulan. Langkah, langkah. 10000 meter dalam satu langkah. Sosok Wang Chen berkedip terus-menerus, mengejar ke arah yang ditunjukkan Jiang Chenyuan. Melihat sosok Wang Chen menghilang dari pandangan dalam sekejap, Ji Sueling yang berada di belakangnya menghela nafas dengan ekspresi rumit. Cara yang ditunjukkan Wang Chen barusan benar-benar mengejutkannya. Memusnahkan orang-orang kuno, melawan labu pembunuh dewa, metode macam apa ini? Pada saat ini, pria ini bahkan telah terlahir kembali di bawah labu pembunuh dewa. Memikirkan hal ini, hati Ji Sueling dipenuhi dengan emosi metode Wang Chen berada di luar imajinasinya. Ji Sueling melihat dengan jelas bahwa dia bukan tandingan Wang Chen. Faktanya, jika Wang Chen berusaha sekuat tenaga, dia pasti sudah mati sekarang, bukan? Memikirkan taruhan yang dia usulkan secara inisiatif, berpikir bahwa setelah memikirkannya, dia tetap tinggal untuk melihat serangan balik keluarga Ji. Ji Sueling menunjukkan sedikit senyuman yang mencela diri sendiri. Tapi, kamu tidak bisa membunuh leluhur lama. Setelah beberapa saat, Ji Sueling bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia sangat paham tentang rencana dan kekuatan leluhur lama. Faktanya, dia bahkan tidak tahu berapa banyak kartu truf yang disembunyikan leluhur tua di tangannya. Apa yang Ji Sueling yakini adalah karena leluhur tua telah melarikan diri. Tidak peduli seberapa banyak uang Chen mengejarnya, dia pasti tidak akan bisa mengejarnya. Keluarga Jiang, sekte bulan iblis. Mungkin, kamu akan membayar harga yang menyakitkan. Ji Sueling bergumam. Saat berikutnya, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Sekarang kehancuran keluarga Ji tidak dapat dihentikan, dia tidak ingin menontonnya lagi. Ini hanya akan membuatnya semakin menderita. Malam berangsur-angsur turun. Pada hari ini, Yuzu menjadi gila. Keluarga Ji dimusnahkan, nenek moyang keluarga Ji melarikan diri dan nasibnya tidak diketahui. Keluarga Jiang, sekte bulan iblis memasuki Yuzu. Satu demi satu, berita tersebut tak henti-hentinya menggetarkan hati semua orang. Di antara mereka, tidak ada keraguan bahwa Wang Chen sekali lagi menjadi fokus perhatian. Membunuh orang-orang kuno, melawan labu pembunuh dewa. Nama Wang Chen bergema di sembilan surga. Astaga! Pada saat ini, saat malam tiba, di depan keluarga Ji Diyuzu, sesosok tubuh dengan cepat menyapu. Bagaimana itu? Wajah Jiang Chenyuan dipenuhi kegembiraan saat melihat sosok yang kembali. Dia dan Duan Tianren dengan cepat mendekati sosok itu dan bertanya. Wang Chen telah kembali. Semua orang dari keluarga Jiang dan sekte Bulan Iblis yang pergi memburu leluhur lama telah kembali. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Hal ini menyebabkan hati Jiang Chenyuan dan Duan Tianren tenggelam. Membiarkan iblis tua dari keluarga Ji melarikan diri tidak ada bedanya dengan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Mereka menaruh harapan terakhir mereka pada Wang Chen yang baru saja kembali. Tidak, dia melarikan diri, auranya telah disembunyikan sepenuhnya. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, hati Jiang Chenyuan dan Duan Tianren langsung tenggelam. Aku tidak menyangka iblis tua itu berpikiran picik. Wajah Duan Tianren berubah muram. Saya khawatir akan ada banyak masalah di masa depan. Jiang Chenyuan menghela nafas. Mereka bertiga terdiam. Mungkin Ji Sueling mengetahui sesuatu. Duan Tianren berkata dengan dingin sambil melirik Ji Sueling, yang berdiri tidak jauh dari situ. Sepanjang sore itu, tidak peduli bagaimana mereka bertanya, Ji Sueling tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Wang Chen telah kembali, mereka mungkin bisa menemukan sesuatu. Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan yang lainnya berjalan menuju Ji Sueling setelah mendengar kata-kata Duan Tianren. Kamu tidak berhasil. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Ji Sueling melirik Wang Chen dan berbicara terlebih dahulu. Ekspresi Wang Chen sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemana dia pergi? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam, sambil menatap Ji Sueling. Nenek moyang lama tidak akan mati begitu saja. Dia memperoleh teknik rahasia kuno di tempat iblis besar kedua jatuh dan menyempurnakan inkarnasi keduanya. Selama jiwa ilahinya kembali ke inkarnasi kedua, dia akan terlahir kembali. Hanya perlu waktu satu tahun, atau bahkan kurang baginya, untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Adapun lokasi inkarnasi kedua, tidak ada seorang pun di keluarga Ji yang tahu. Ji Sueling berkata dengan tenang, menanggapi pertanyaan Wang Chen. Metode dan skema leluhur agung berada di luar imajinasi siapapun. Sebelumnya, bahkan Ji Sueling tidak tahu tentang keberadaan leluhur agung. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana leluhur agung dapat mengungkap lokasi inkarnasi kedua? Karena Ji Sueling tahu betapa menakutkannya leluhur agung, dia yakin Wang Chen akan gagal kali ini. Inkarnasi Wang Chen dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata Ji Sueling. Kata-kata Ji Sueling meledak di hati Wang Chen dan yang lainnya, seperti bom. 1755. Inkarnasi. Mendengar perkataan Ji Sueling, Wang Chen dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Inkarnasi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klon. Wang Chen tentu saja pernah mendengarnya sebelumnya. Dia tidak menyangka iblis tua keluarga Ji telah mengembangkan teknik kultivasi seperti itu. Itu setara dengan iblis tua keluarga Ji yang memiliki dua tubuh fisik. Selama jiwanya tidak hancur, dia bisa menyatu dengan tubuh fisik lainnya. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi gelap kita harus menemukannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Sekte Bulan Iblis dan keluarga Jiang akan memburunya di negara api. Namun, jika dia melarikan diri dari negara api. Kata Duan Tianren. Keluarga Jiang memiliki hubungan dengan Sekte Bulan Retak. Mungkin kami bisa membantu. Mata Jiang Chen Yuan berkedip. Keluarga Jiang dulunya memiliki hubungan yang baik dengan seorang tetua dari Sekte Bulan Retak. Mungkin Sekte Bulan Retak bisa membantu. Adapun lembah kelupaan. Tiba-tiba, Senyuman muncul di wajah Jiang Chenyuan. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. "Ya, kamu mungkin bisa meminta bantuan Lembah Kelupaan." Mata Duan Tianren berbinar dan dia tersenyum. Lembah Kelupaan berada di alam surgawi dan memiliki hubungan ambigu dengan Wang Chen, terutama wanita bertopeng. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya, siapakah Duan Tianren dan Jiang Chenyuan? Bagaimana mungkin mereka tidak dapat menebaknya? Wanita bertopeng itu kemungkinan besar adalah orang suci dari Lembah Kelupaan. Jika dia bersedia membantu, iblis tua keluarga Ji tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di negara es. Hehe, jalan-jalan saja. Cek-cek, itulah lembah kelupaan, negara wanita, jika kamu bisa mengeluarkan orang suci itu. Jiang Chenyuan mengungkapkan senyuman sedih. Ini membuat Wang Chen dan Duan Tianren memutar mata. Aku akan pergi ke lembah kelupaan besok. Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Untuk membunuh iblis tua keluarga Ji, Wang Chen harus pergi ke lembah pelupa. Selain itu, Wang Chen pergi ke lembah kelupaan untuk melihatnya. Sebagai salah satu dari tiga sekte besar di alam iblis, mungkin Wang Chen membutuhkan persahabatan mereka. Setelah mencapai kesepakatan, mereka segera masuk ke keluarga Ji. Sekarang, keluarga Ji telah dimusnahkan. Semua keturunan langsung keluarga Ji, termasuk yang berkuasa, semuanya tewas dalam pertempuran. Yang lemah sekarang semuanya berada di bawah kendalinya. Keluarga Ji, sebuah raksasa yang telah berdiri di atas negara Jin Api selama bertahun-tahun, telah runtuh pada hari ini. Dalam pertempuran ini, keluarga Jiang, kultus bulan iblis, dan Wang Chen memperoleh kemenangan besar. Namun, fakta bahwa leluhur tua keluarga Ji telah melarikan diri adalah penyesalan terbesarnya. Besok, aku akan berangkat ke Aisti Nation Maukah kamu ikut denganku? Di bawah langit malam, di halaman keluarga Ji, Wang Chen memandang Ji Sueling, yang berdiri di halaman dan menatap langit berbintang dengan bingung. Pergi, karena Anda telah mengirimkan, Anda adalah masternya. Ji Sueling menoleh untuk melihat Wang Chen dan berkata, kalau begitu ayo pergi bersama. Wang Chen merenung sejenak dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri di samping Ji Sueling dan melihat ke kejauhan, matanya perlahan melayang. Keluarga Ji telah dimusnahkan, dan hanya sekte matahari terik yang tersisa. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa sekte matahari terik jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Ji. Sangat sulit untuk menghancurkan sekte matahari terik. Sekarang, di mana Yosin Yan? Ledakan di tengah malam, di sebuah gunung di alam iblis. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Hehehe, mau kemana, cewek, kamu tidak punya tempat untuk lari hari ini. Di bawah sinar bulan, bayangan hitam dengan cepat menyelimuti daratan dan tertawa sinis. Saat ini, ada dua sosok yang terhalang di depan sosok hitam tersebut. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki kepala penuh rambut putih dan sepertinya telah hidup bertahun-tahun. Wanita itu sedang dalam masa puncaknya. Meski mengenakan kerudung, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Mereka tidak lain adalah Liu Xinian dan lelaki tua yang telah mengikutinya selama ini. Pada saat ini, orang yang terhalang oleh bayangan hitam di pegunungan dalam adalah Yuxin Beberapa hari yang lalu, di luar kota api, Yuxin Yan akhirnya bersantai setelah menyaksikan Wang Chen membantai pembangkit tenaga listrik sekte matahari terik. Kemudian, dia meninggalkan kota api untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Yosin Yan akan menjadi sasaran ketika dia meninggalkan kota api. Selama hampir 10 hari, Yosin Yan dan lelaki tua di sampingnya terus-menerus diburu oleh pembangkit tenaga listrik ini. Selama 10 hari penuh, Yosin Yan tidak mampu melepaskan diri dari kejaran pembangkit tenaga listrik ini. Akhirnya, hari ini, dia dihadang di gunung yang dalam ini. Nona, cepat pergi. Orang ini adalah yang murni dan sangat kuat. Anda dan saya bukan tandingannya. Cepat pergi dan temukan Tuan Muda Chen. Menghadapi situasi genting seperti itu, lelaki tua di samping Yosin Yan tiba-tiba berdiri di depan Yosin Yan dan berteriak, "Pembangkit tenaga listrik yang murni itu benar!" Pria berkulit hitam yang mengejar mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang murni. Jika bukan karena kekuatan Yosin Yan dan kekuatannya, mereka akan mati berkali-kali dalam sepuluh hari terakhir. Meskipun mereka telah menghabiskan sedikit harta penyelamat hidup yang ditinggalkan keluarga Ryu untuk mereka, mereka masih dikelilingi oleh bahaya selama beberapa hari terakhir. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki harta yang bisa menyelamatkan nyawa. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu tegas. Dia tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat hari ini. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah memblokir pembangkit tenaga listrik ini untuk sementara sehingga Yosin Yan bisa segera pergi. Di alam iblis, satu-satunya orang yang bisa ditemukan Yosin Yan sekarang adalah Wang Chen. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen, dia mungkin bisa melindungi Yosin Yan. Setidaknya, dengan bantuan keluarga Jiang dari alam iblis, Yosin Yan pasti akan aman. Mendengar hal ini, ekspresi lelaki tua itu berubah serius, dan matanya bersinar karena kegilaan. Paman Fu mendengar perkataan lelaki tua itu, Yosin Yan berteriak cemas. Yosin Yan sangat jelas tentang kekuatan pria berbaju hitam ini. Jika Fubo ditinggal sendirian, Yosin Yan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pergi, Nona, jangan lupakan janjimu dengan Tuan Muda Chen. Jangan lupakan tujuanmu, jangan lupakan misimu. Saya akan memblokirnya dan Anda harus segera pergi. Jika tidak, Anda dan saya tidak akan bisa lepas dari kemalangan. Orang tua itu menyela Yosin Yan dan berteriak keras. Dia sangat cemas. Hehehe, pergi. Tak satu pun dari kalian bisa pergi hari ini. Tuan Muda Chen, apakah kamu berbicara tentang Wang Chen? Hahaha, tidak masalah. Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya. Melihat ulah Paman Fu dan mendengar perkataan Paman Fu, pria berbaju hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Di kegelapan malam, di hutan pegunungan terpencil ini, saat ini tawanya begitu memekakan telinga dan tajam. Nona, dia ada di sini untukmu. Dia ingin menangkapmu untuk mengancam Tuan Muda Chen. Jika sesuatu terjadi padamu, Tuan Muda Chen pasti akan mati. Cepat pergi! Jantung Paman Fu melonjak ketika dia mendengar kata-kata pria berbaju hitam itu, dan dia berteriak dengan cemas. Mereka sepertinya akhirnya mengerti mengapa pria berbaju hitam ini mengejar mereka sampai ke sini. Dia benar-benar mengetahui hubungan mereka dengan Wang Chen. Dia sebenarnya ingin menangkap nona untuk mengancam Wang Chen. "Paman Fu semakin gugup, tak hanya Paman Fu, jantung Yosin Yan pun ikut melonjak kencang. Baiklah, Paman Fu, aku berangkat dulu. Kamu harus tetap hidup." Sesaat kemudian. Yosin Yan mengertakkan gigi dan berkata dengan suara gemetar. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia berlari menuju kegelapan pekat di kejauhan. Ingin pergi, Huff, kamu tidak akan bisa pergi. Melihat Yosin Yan hendak melarikan diri, pria berbaju hitam itu tersenyum dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tangannya berubah menjadi cakar dan langsung mencakar Yosin Yan. Dalam kegelapan yang gelap gulita, sepasang tangan berubah menjadi cakar raksasa seolah-olah hendak mengoyak langit dan bumi. Ledakan ledakan keras terdengar, dan gelombang udara meledak kemanapun. Kedua cakar itu lewat, segala sesuatu yang menghalanginya menjadi ketiadaan. Jangan pernah memikirkannya. Kali ini, melihat Yosin yang akhirnya pergi, Paman Fu pun menghela nafas lega. Melihat pria bercakar hitam itu, Paman Fu meraung dan meninju dengan kedua tinjunya. Ledakan energinya mengalir ke gunung dan sungai. Kekuatan kedua tinju ini mengguncang langit dan bumi. Angin kencang tanpa batas menari dan ombak besar membubung ke langit. Gelombang cahaya hijau melonjak ke langit, menerangi langit dan bumi. Ledakan, ledakan keras terdengar, dan pada saat berikutnya, bumi bergetar. Gelombang udara yang kuat meledak, menyebabkan semua pohon dalam jarak ribuan meter lenyap seluruhnya. Gemuruh, akibat benturan ini, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Di kedalaman hutan, bumi berguncang hebat, retak, retak, retak. Saat berikutnya, seluruh bumi mulai retak. Jurang maut perlahan muncul, seolah-olah itu adalah binatang iblis dengan mulut terbuka lebar, ingin menelan segala sesuatu di dunia. Engah, engah, engah. Darah segar berceceran. Di bawah pukulan ini, wajah Paman Fu langsung menjadi pucat. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah karena malu sebelum berhasil menstabilkan sosoknya. Bajingan, enyah. Melihat sosok Yosin yang telah menghilang dari pandangannya, pria berbaju hitam itu sangat marah. Melihat Paman Fu yang masih menghalangi di depannya, dia meraung, seorang kultivator yang murni setengah langkah berani menghalangi saya. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Mati. Di tengah omannya, pria itu menjentikan pergelangan tangannya dan pada saat berikutnya, cahaya hitam keluar. Ledakan. Cahaya hitam itu langsung berubah menjadi pagoda surgawi dan menekan Paman Fu. Pada saat ini, pagoda surgawi hitam ini bersinar terang, auranya tidak terbatas. Melihat pemandangan ini, Paman Fu sangat terkejut. Ledakan. Menggunakan kedua tangannya untuk memblokir, sosok Paman Fu tiba-tiba bergetar retak-retak. Secara tidak jelas, dia seperti mendengar suara patah tulang. Secara tidak jelas, dia seperti melihat darah muncrat. Ah, di tengah Rangan Teredam, sosok Paman Fu terlempar. Saat berikutnya, dia jatuh ke jurang maut. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Paman Fu yang jatuh ke jurang maut, ekspresi pria berbaju hitam itu galak. Ledakan! Dengan hentakan kakinya, dia tiba-tiba mengguncang gunung dan sungai. Gemuruh. Langit dan bumi akan runtuh. Retakan itu runtuh di bawah kaki pria berjubah hitam itu. Batu-batu besar dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya terkubur di jurang maut. Pria berjubah hitam ini sebenarnya ingin menguburkan Paman Fu secara langsung. Huff, gadis kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Di saat yang sama, cahaya dingin muncul di mata pria itu. Dia tidak lagi melihat jurang maut. Dalam sekejap, sosoknya bersinar dan dia mengejar Yosinian. 1756 Cahaya fajar perlahan menyelimuti sebidang tanah ini. Saat fajar menyingsing, dunia iblis ditakdirkan menjadi gila pada hari ini. Kemunculan makhluk primordial, jatuhnya makhluk primordial, kehancuran keluarga Ji, kehancuran tubuh fisik makhluk yang murni. Satu demi satu, berita penting membombardir negeri itu. Seluruh dunia iblis menjadi gempar dan takjub. Secara khusus, pembunuhan makhluk primordial yang dilakukan Wang Chen menyebabkan kegemparan di dunia. Hari ini ditakdirkan untuk tidak damai di dunia iblis khususnya di negara Jin Api, dengan hancurnya keluarga Ji, terjadilah serangkaian pertempuran. Wilayah yang ditinggalkan keluarga Ji menjadi sasaran berbagai kekuatan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sudah berangkat ke negara gelombang es. Ji Sueling dari keluarga Ji juga ikut bersamanya. Sehari kemudian, Wang Chen tiba di negara gelombang es melalui susunan teleportasi. Lembah kelupaan terletak di kedalaman Gunung Icebound di bagian paling utara negara gelombang es. Butuh waktu sekitar tiga hari untuk sampai ke sana, bukan? Berdiri di negara gelombang es, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke kejauhan. Saat suaranya turun, dia melihat Ji Sueling di sampingnya. Apakah kamu tahu lokasi spesifik dari lembah kelupaan? Saya bersedia. Ji Sueling bergumam menanggapi pertanyaan Wang Chen. Baiklah, kalau begitu kamu yang memimpin. Mendengar jawaban Ji Sueling, Wang Chen menghela nafas lega. Menurut rumor yang beredar, meskipun lembah kelupaan berada di dalam gunung Icebound, lembah itu sangat tersembunyi, dan orang luar pasti tidak akan bisa menemukannya. Dengan Ji Sueling yang memimpin, pasti akan jauh lebih nyaman. Di bawah bimbingan Ji Sueling, Wang Chen dengan cepat menuju gunung Icebound. Wus! Angin bersiul di telinga mereka saat Wang Chen dan Ji Sueling mendorong kecepatan mereka hingga ekstrim. Setelah dua hari penuh, Wang Chen berdiri di luar gunung Icebound. Ini adalah pegunungan yang sangat luas. Pegunungan itu menjulang tinggi hingga ke awan, dan puncaknya tertutup salju sepanjang tahun. Inilah asal-muasal Gunung Icebound. Saat ini, berdiri di kaki gunung, Wang Chen sepertinya bisa merasakan keagungan puncaknya. Namun, kali ini, dia jelas tidak punya banyak waktu untuk mengamati terlalu banyak. Di bawah pimpinan Ji Sueling, mereka berdua dengan cepat berjalan menuju pegunungan. Lembah tak bergerak adalah sekte nomor satu di negara gelombang es dan salah satu dari tiga sekte besar di alam iblis. Akumulasi jutaan tahun membuat mereka menjadi sangat kuat. Namun, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Di lembah cinta yang terlupakan, semua orang adalah perempuan. Selain pelindung Dao Ilahi, pastinya tidak ada orang lain di ngarai tanpa gairah. Orang-orang yang berbicara satu sama lain adalah orang-orang dengan bakat luar biasa. Kekuatannya sangat tirani, justru karena penambahan Dao. Protektor ini akan memungkinkan lembah cinta yang terlupakan untuk menekan sekte bulan retak dan kultus bulan iblis. Saat mereka berjalan menuju gunung tersegel es, Ji Sueling perlahan menjelaskan kepada Wang Chen beberapa hal yang terjadi di Lembah Cinta tak berbalas. Mendengar ini, Wang Chen mau tidak mau membuka mulutnya, pelindung Dao. Jika dia mengingatnya dengan benar, orang suci dari Lembah Tanpa Emosi sepertinya ingin dia menjadi walinya, bukan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan aneh. Di saat yang sama, dia juga lebih memperhatikan Lembah Cinta yang terlupakan. Sudah ada banyak pembangkit tenaga listrik, dan sekarang telah menyerap orang-orang jenius dari seluruh penjuru. Raksasa macam apa lembah cinta tak berbalas ini? Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Ji. Bahkan sekte Matahari Terik, yang dikenal sebagai tiga sekte besar, terlalu lemah dibandingkan dengan lembah cinta yang terlupakan, kultus bulan iblis, dan sekte bulan retak yang memiliki warisan jutaan tahun. Ayo pergi! Setelah menarik napas dalam-dalam, keduanya memasuki kedalaman gunung. Setelah sepanjang pagi, bahkan Wang Chen tidak tahu di mana mereka berada di kedalaman gunung. Pada saat ini, Ji Sueling akhirnya menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap Wang Chen. Inilah pintu masuk ke lembah cinta yang terlupakan. Ketika dia masih muda, Ji Sueling mengikuti salah satu tetua keluarga ke lembah cinta yang terlupakan. Bahkan dengan bakatnya, dia hampir memasuki lembah cinta yang terlupakan. Namun, pada akhirnya, sang patriar keberatan, jadi dia kembali ke keluarga Ji. Meski lebih dari 10 tahun telah berlalu, pintu masuk ini tidak akan terlupakan. Ini adalah ruang kosong yang sepertinya tidak memiliki karakteristik khusus. Itu ditumbuhi rumput liar, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Sulit membayangkan bahwa ini adalah pintu masuk ke lembah cinta yang terlupakan, salah satu dari tiga sekte besar alam iblis. Cara ini. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat ini. Ya, ini dia. Ji Sueling pasti ada di sana. Dia melihat ekspresi bingung di wajah Wang Chen, tapi dia tidak terlihat terlalu aneh. Bukankah dia sama saat itu? Ini adalah pintu masuk ke lembah cinta yang terlupakan. Namun, itu disegel oleh sosok perkasa dari lembah cinta yang terlupakan. Orang luar tidak diizinkan masuk. Kecuali mereka memiliki tanda lembah cinta yang terlupakan. Ji Sueling berkata dengan lembut. Lalu bagaimana kita masuk? Wang Chen mengerutkan kening. Biarkan aku yang melakukannya. Menghadapi Wang Chen, yang mengerutkan kening, Ji Sueling mengeluarkan jimat giok bening dari ruang penyimpanannya dan berkata, ini diberikan kepadaku oleh seorang tetua di lembah ketika aku meninggalkan lembah tanpa gairah. Saat itu, sesepuh berkata bahwa jika saya ingin memasuki lembah cinta yang terlupakan di masa depan, saya bisa datang ke lembah cinta yang terlupakan kapan saja dan menggunakan ini sebagai tanda. Namun, pada akhirnya, hal itu tidak berguna. Memikirkan hal ini, Ji Sueling hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti dan tersenyum. Aku tidak menyangka ini akan berguna hari ini. Mengatakan ini, Ji Sueling menghancurkan jimat giok di tangannya tanpa ragu-ragu. Retakan. Suara retakan yang tajam terdengar. Bas. Seberkas cahaya putih keluar. Astaga. Sesaat kemudian, cahaya putih itu seolah menghilang ke udara tipis dan tidak muncul lagi. Itu sangat mendadak. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Gemuruh. Tidak lama kemudian, ruang kosong itu tiba-tiba mulai sedikit bergetar. Retak, retak, retak. Suara yang tajam dan rendah terdengar. Di rerumputan ini, sebuah gerbang batu tiba-tiba muncul dari tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, pintu mega itu muncul di depan Wang Chen dan Ji Sueling. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan dan menakjubkan. Metode apa yang digunakan untuk membuat formasi seperti itu? Ayo pergi. Tanpa menunggu Wang Chen berpikir terlalu banyak, Ji Sueling menarik Wang Chen dan berjalan melewati pintu. Bas, meski sisi lain pintunya terlihat masih berupa rumput. Namun, saat berikutnya, saat Wang Chen dan Ji Sueling melangkah melewati pintu, mereka terkejut lagi. Dipisahkan oleh sebuah pintu, rasanya seperti dipisahkan seumur hidup. Ini adalah sumber suci bunga persik. Di sisi ini dipenuhi kicauan burung dan wangi bunga. Di sisi ini, ada pegunungan hijau dan air jernih, aliran sungai panjang, dan bunga bermekaran di langit. Ini bukanlah pemandangan yang seharusnya ada di dunia ini. Lembah cinta yang terlupakan benar-benar surga dunia. Melihat pemandangan sekitarnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Hehe, Kakak Wang, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke lembah Cintaku yang terlupakan." Saat Wang Chen mengagumi penciptaan tempat ini, terdengar tawa ringan. Pada saat berikutnya, sosok yang akrab dan menawan muncul di garis pandang Wang Chen. Saat itu, di alam surgawi, wanita menawan yang dilihat Wang Chen perlahan berjalan menuju mereka berdua. "Hehe, ini gadis dari keluarga Jikan." Orang tua itu merasakannya. Saya tahu saudara Wang pasti akan datang. Wanita menawan itu berjalan ke sisi Wang Chen dan berkata sambil tersenyum bunga persik. Setiap gerakannya, setiap kerutannya, dan setiap senyumannya dapat memikat semua makhluk hidup. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat tidak nyaman. Aku ingin bertemu dengan Tuan Lembahmu. Mengambil langkah mundur, Wang Chen menjauh dari wanita menawan itu dan berkata dengan suara rendah. Hehe, he, kakak Wang, bukankah kamu datang ke sini untuk mencariku? Ini terlalu mengecewakan. Aku sudah lama menunggumu. Melihat tindakan Wang Chen dan mendengar kata-kata Wang Chen, wanita menawan itu memperlihatkan ekspresi sedih dan menghela nafas. Penampilan halus dan menyedihkan itu membuat orang merasa kasihan padanya. Dia benar-benar iblis. Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika orang-orang di Lembah Cinta tak berbalas semuanya adalah wanita biasa, maka hanya sedikit pria di dunia yang bisa menahan godaan seperti itu, bukan? Mungkin banyak orang jenius yang memasuki lembah cinta tak berbalas dan menjadi penjaga karena hal ini. Huh, tapi aku juga tahu. Sekarang saudara Wang memiliki gadis dari keluarga Ji ini, mengapa dia masih memikirkanku? Wanita menawan itu memandang Wang Chen dengan getir dan melanjutkan. Kata-kata ini membuat Ji Sueling mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi ada bekas kemerahan di wajahnya. Pada akhirnya, dia tidak membuka mulut untuk membantah apapun. Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Ayo pergi, kamu tidak akan bisa melihat Tuan Lembahku. Namun, Anda dapat melihat orang suci. Aku akan membawamu ke sana. Menarik senyum menawannya, wanita itu berkata sambil tersenyum berseri-seri. Begitu dia selesai berbicara, dia akhirnya membawa Wang Chen dan Ji Sueling ke kedalaman lembah cinta tak berbalas. Saat mereka semakin dalam, lembah cinta tak berbalas secara bertahap muncul di depan Wang Chen. Aroma bunga dan kicauan burung tak lagi cukup menggambarkan pemandangan di sini. Ini hanyalah surga. Dari waktu ke waktu, dia melihat satu atau dua murid lembah cinta tak berbalas lewat, yang membuat matanya berbinar. Ada banyak sekali keindahan. Murid perempuan manapun di sini mungkin dianggap sebagai karakter di alam iblis, seluruh benua Tiansuan, dan dunia tanpa batas. Bukan hehe, he, bagaimana lembah cinta tak berbalas kita tidaklah buruk. Bukan ada banyak keindahan. Jika kamu tinggal dan menjadi wali, beritahu aku siapa yang kamu suka, dan aku akan membantumu menjodohkan mereka. Murid perempuan kami di lembah cinta tak berbalas hanya bisa menikah dengan seorang wali. Bahkan jika Anda menginginkan saya, saya akan dengan enggan menyetujuinya, merasakan perubahan ekspresi Wang Chen. Wanita menawan itu tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Chen sambil tersenyum. Saat ini ada bekas kemerahan di wajahnya yang membuat jantung orang berdebar-debar. Sepertinya sudah lama sekali sejak suasana hati Wang Chen begitu sulit untuk ditenangkan. Hari ini di Lembah Cinta tak berbalas, hal itu benar-benar membuat Wang Chen tak henti-hentinya mengeluh. Hah, sebaliknya. Ji lah yang mendengus pada wanita menawan itu. Jelas dia tidak puas dengan kelakuan wanita itu. Jangan khawatir, gadis dari keluarga Ji, aku tidak akan mengusirmu ketika saatnya tiba. Melihat tingkah Ji Sueling, wanita menawan itu memutar matanya dan tersenyum. Anda. Kata-kata ini membuat Ji Sueling tersipu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Baiklah, baiklah. Kamu berkulit tipis, aku mengerti. Tetapi ketika saatnya tiba, itu tidak akan terjadi. Wanita menawan itu tersenyum nakal. Saat suaranya turun, dia mempercepat dan berjalan ke depan. Hal ini membuat Ji Sueling mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi karena kebencian. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Ji Sueling ini, mereka mungkin masih menjadi musuh setelah seratus tahun, bukan musuh terbesar. Adapun hubungan antara pria dan wanita, Wang Chen pasti tidak akan memikirkannya, dan dia tidak berani memikirkannya. 1757 tidak lama kemudian, Wang Chen dan Ji Sueling dibawa ke sebuah gubuk jerami di kedalaman lembah tanpa emosi. Sederhana, namun penuh pesona, gunung tinggi, air mengalir, air terjun menderu, pelangi, dan bunga-bunga indah ini mungkin tempat terbaik di Lembah Cinta tak berbalas. Di sini, Wang Chen dan Ji Sueling bertemu dengan perawan suci Lembah Kelupaan. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan kulitnya seputih salju. Gaun putih panjangnya berkibar tertiup angin. Meski wajahnya tertutup kerudung, sehingga menyulitkan orang lain untuk melihat wajahnya dengan jelas. Temperamennya yang tenang seperti mimpi, seperti peri yang turun ke dunia fana, ini adalah orang suci dari Lembah Kelupaan. Dia adalah wanita bertopeng dari Lembah Tanpa Emosi yang ditemui Wang Chen di alam surgawi. Itu benar-benar kamu. Melihat wanita di hadapannya, Wang Chen menghela nafas. Tiga hari lalu, keluarga Ji dimusnahkan. Apakah Anda di sini untuk leluhur tertinggi keluarga Ji? Menghadapi keterkejutan Wang Chen, wanita itu hanya tersenyum dan bertanya dengan lembut di saat berikutnya. Suaranya sangat menyenangkan, seperti suara alam. Mereka yang mendengarnya merasa segar kembali. Begitu dia melihat Wang Chen, orang suci segera mengejar. Pada saat yang sama, orang suci memandang Ji Sueling, yang berdiri di samping Wang Chen, dengan penuh arti ketika dia menyebutkan patriark tertinggi keluarga Ji. Bagaimana perasaan kebanggaan keluarga Ji saat ini? Sayangnya, ekspresi Ji Sueling dingin, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Orang suci tampaknya sangat ingin tahu tentang wanita yang telah tunduk pada Wang Chen ini. Ya, leluhur tua tertinggi keluarga Ji telah melarikan diri. Jika dibiarkan sembuh, sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke pegunungan, memelihara harimau yang akan mengundang malapetaka. Dia harus dibunuh. Sekarang, tidak ada yang tahu di mana nenek moyang keluarga Ji berada. Dia bisa bersembunyi di mana saja di dunia iblis. Di negara jin, api sekte bulan iblis dan keluarga Jiang secara alami akan menuju ke sana untuk mencari. Di negara Laisu, sekte bulan retak setuju untuk membantu, sedangkan untuk negara gelombang es, saya harap Lembah Tak bergerak dapat membantu. Dihadapkan pada keterusterangan orang suci dari lembah cinta yang hilang, Wang Chen berkata langsung setelah merenung sejenak, "Karena pihak lain begitu lugas, dia tidak perlu bertele-tele. Terlebih lagi, Wang Chen bukanlah orang yang suka bertele-tele." Aku ingin tahu bagaimana perasaan Nyonya Muda Keluarga Ji ketika kamu mengejarnya seperti ini. Orang suci dari lembah kelupaan bertanya pada Ji Sueling dengan rasa ingin tahu. Matanya dipenuhi minat. Hah? Ji Sueling mencemooh kata-kata orang suci itu. Saat berikutnya, dia berkata tanpa ekspresi, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tiga hari yang lalu, mereka kalah dalam pertempuran. Saya bukan lagi saya, keluarga Ji tidak ada hubungannya denganku. Aku yang sekarang hanya menepati janji seratus tahun. Jisueling berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Hehe, kata-kata Jisueling membuat orang suci tersenyum. Mungkin nenek moyang Ji bersembunyi di negara gelombang es kita. Kalimat ini membuat Wang Chen mengangkat alisnya, dan sosok Jisueling pun terdiam. Mau tak mau, mereka memusatkan pandangan mereka pada orang suci dari negara gelombang es. Kemarin, seribu mil jauhnya di hutan liar, para murid Lembah Cinta yang hilang merasakan aura mengerikan turun. Saya melihat labu hitam terbang lewat." kata orang suci dengan lembut. Seratus ribu hutan liar. Kata-kata ini menyebabkan jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia, tidak peduli apapun, akan berpikir bahwa dia benar-benar akan mendapatkan panen yang tidak terduga di sini. Benar, itu adalah hutan liar. Orang suci pasti sudah tiba. Terima kasih. Kalau begitu, inilah hutan liar. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen, dan dia berbalik, bersiap untuk pergi. Kamu, tidak dapat menemukannya. Sebelum Wang Chen dapat mengambil langkah, orang suci tiba-tiba berkata, seratus ribu hutan liar, saya yakin Anda pernah mendengarnya. Tak berujung, liar, dan liar sejauh jutaan mil. Itu dipenuhi dengan racun beracun, dan orang biasa tidak bisa masuk. Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda mungkin tidak dapat memperoleh panen apapun bahkan setelah beberapa bulan. Kata-kata orang suci menyebabkan Wang Chen menghentikan langkahnya. Ekspresinya menjadi rumit. Masalah di depannya memang serius. Jika dia menunda selama beberapa bulan, leluhur klan Ji mungkin sudah pulih sepenuhnya. Selain itu, Wang Chen pasti tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Jadi, apa yang harus dia lakukan? Wang Chen berbalik dan menatap orang suci. Bisakah kamu membantuku? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Karena orang suci dari lembah kelupaan mengatakan itu, mungkin dia sudah punya rencana. Iya. Seperti yang diharapkan, kata orang suci dengan acuh tak acuh. Apa syaratnya? Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Menjadi pelindung dao lembah kelupaan. Secercah cahaya melintas di mata orang suci. Seorang pelindung dao, itulah yang dia inginkan. Dengan bakat Wang Chen, dia bisa menghubungkan langit dan bumi. Dia membunuh wakil pemimpin sekte Matahari Terik, membunuh sekelompok pahlawan, menindas orang-orang di era primordial, dan melukai patriark yang murni dari Klan Ji. Di seluruh dunia, hanya ada satu orang dengan kekuatan seperti itu. Saat ini, hampir tidak ada generasi muda yang bisa bersaing dengannya. Bahkan orang suci dari Lembah Kelupaan mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Wang Chen saat ini. Jika orang seperti itu bisa menjadi pelindung Dao dari Lembah Kelupaan, Lembah Kelupaan pasti akan makmur selama ribuan tahun. Di masa depan, dia pasti akan menciptakan ahli yang luar biasa. Kondisi orang suci di Lembah Kelupaan adalah agar Wang Chen menjadi pelindung Dao Lembah Kelupaan. Saya tidak setuju dengan kondisi ini. Kondisi orang suci Lembah Kelupaan membuat Wang Chen tersenyum pahit sambil berkata dengan suara rendah, Pelindung Dao bergabunglah dengan Lembah Kelupaan. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak setujui. Mungkin kamu bisa mempertimbangkannya. Lembah Kelupaan bisa memberikan Anda yang terbaik. Orang suci itu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, "Maaf, tapi aku tidak bisa menurutinya. Sikap Wang Chen tegas, melayani sebagai penatua Lembah Kelupaan. Bantulah ketika Lembah Kelupaan sedang membutuhkan." Akhirnya, setelah hening beberapa saat, orang suci dari Lembah Kelupaan melihat bahwa Wang Chen tegas dan dia membuat syarat kedua. Jangan khawatir, jika itu terkait dengan minatmu, kami tidak akan membiarkanmu membantu. Orang suci dari lembah kelupaan menambahkan setelah hening beberapa saat. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata orang suci dari lembah pelupa, Wang Chen mengertakkan gigi dan setuju. Mungkin ini sudah merupakan hasil terbaik. Melayani sebagai penatua dan nikmati semua sumber daya lembah kelupaan. Jika tidak diperlukan, dia tidak dapat membantu. Hal ini tidak mempengaruhi Wang Chen. Lebih penting lagi, jika itu terkait dengan kepentingannya, dia bisa menolak membantu. Hanya ini saja sudah cukup membuat orang tergoda. Lembah Kelupaan telah mengirim banyak murid ke hutan belantara kemarin untuk mencari kemana-mana. Dengan kekuatan para murid di lembah Kelupaan dan koneksi tanpa akhir di luar, kita pasti akan dapat menemukan petunjuk, bahkan di hutan belantara. Dalam waktu satu bulan, Anda dapat berkultivasi di sini dengan ketenangan pikiran. Jika ada berita, saya akan segera memberi tahu Anda. Seolah-olah dia sudah mengira Wang Chen akan menyetujui kondisinya. Orang suci sudah mulai mencari keberadaan Patriark Keluarga Ji. Oleh karena itu, ketika Wang Chen setuju, dia berkata langsung, "Ini cukup mengejutkan, Wang Chen. Dia mau tidak mau melihat lebih dalam pada orang suci dari lembah kelupaan. Apa yang tersembunyi di balik tabir bukan hanya wajah cantik yang mampu menggulingkan kota, tapi juga pikiran licik yang tak tertandingi. Dia sudah menduga semua ini, bukan? Hal ini membuat Wang Chen sangat emosional." Satu bulan. Tidak apa-apa juga. Satu bulan masih bisa diterima oleh Wang Chen. Selain itu, patriar keluarga Ji pasti tidak akan bisa pulih sepenuhnya dalam waktu satu bulan. Hal ini membuat Wang Chen memutuskan untuk menunggu di sini. Adapun sekte matahari terik. Setelah menghadapi keluarga Ji, Wang Chen memutuskan untuk meluangkan waktu untuk memikirkannya. Akan sangat sulit baginya untuk meratakan sekte matahari terik. Bahkan keluarga Ji dapat memiliki harta karun seperti labu pembunuh dewa dan menyembunyikan orang yang menentang surga seperti makhluk purba. Bagaimana dengan sekte matahari terik? Mungkin mereka tidak memiliki artefak sekuat labu pembunuh dewa. Namun, mereka pasti punya banyak trik. Tanpa memasuki alam yang murni, akan sulit baginya untuk mengalahkan sekte matahari terik. Setelah beberapa diskusi, Wang Chen segera diatur untuk tinggal di halaman yang indah di lembah kelupaan. Dia telah memilih untuk berkultivasi di sini. Pada saat yang sama, dia memberitahu Jiang Chenyuan dan Duan Tianren untuk datang ke negara Ice Below sesegera mungkin. Waktu berlalu, tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengerutkan kening, dan saat berikutnya, dia membuka matanya. Ini. Saat ini, Wang Chen terkejut. Ini karena dia tiba-tiba merasakan aura familiar ketika dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya dan melepaskan jiwa ilahi untuk menutupi lembah kelupaan. Meskipun Wang Chen hanya merasakan aura ini beberapa kali, hal itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Mungkinkah itu dia? Jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang di saat berikutnya. Wang Chen bangkit dan segera keluar rumah. Dia segera berhenti berkultivasi. Ji Sueling terkejut dengan kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba. Selama tiga hari terakhir, Wang Chen telah berkultivasi dalam pengasingan di kamarnya seperti orang gila, menyerap energi roh yang kuat di seluruh lembah kelupaan. Sekarang dia tiba-tiba muncul, dia sepertinya sedang terburu-buru. Apakah terjadi sesuatu? Ji Sueling memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu yang sedang berjalan keluar pintu, dan secara naluriah mengikutinya. "Ola di kedalaman lembah kelupaan dipenuhi dengan kebisingan. Siapa ini? Kenapa dia terluka parah?" Ku dengar dia ditemukan di pegunungan Desolate. Sedikit lagi, dan aku akan mati. Orang ini terkubur di reruntuhan yang tak ada habisnya. Jika bukan karena kakak senior King Sue, dia akan dimakamkan di pegunungan Desolate. Suara diskusi datang dari kerumunan. Banyak murid lembah kelupaan berkumpul di sini. Di tengah diskusi, Wang Chen muncul di depan Ola. Itu dia. Wang Chen sudah mengambil keputusan ketika dia tiba di sini. Kegembiraannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Wang Chen tahu betul apa arti aura ini. Di bawah tatapan aneh dan kagum dari para murid, Wang Chen menerobos kerumunan dan tiba di depan Ola. Paman Fu. Namun, ketika Wang Chen melihat sosok yang tergeletak di tanah, sekarat, tubuhnya tersentak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Paman Fu. Benar sekali, sosok yang muncul di lembah kelupaan adalah Paman Fu. Paman Fu dari keluarga Yu di Liuzu, benua Tiansuan. Ini juga merupakan sosok yang dicari Wang Chen baru-baru ini. Tidak ada yang menyangka bahwa saat ini, dia akan terluka parah dan tidak sadarkan diri, terbaring di sini. Hati Wang Chen berantakan. Pada saat ini, pikirannya terasa seperti disambar petir. Itu benar-benar kosong. 1758. Saat ini, seruan Wang Chen begitu tiba-tiba. Hati Wang Chen sedang kacau. Paman Fu terluka parah dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Bagaimana dengan Sinyan? Apa yang terjadi dengannya? Jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia bergegas ke sisi Paman Fu. Apakah kamu kenal dia? Orang suci yang telah tiba di sini melihat Wang Chen tiba-tiba muncul dengan wajah gugup dan bersemangat, yang mengejutkan orang suci dari lembah pelupa. Paman Fu, Wang Chen sebenarnya mengenal orang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri di tanah. Hal ini mengejutkan orang suci itu. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa Wang Chen tampaknya memiliki hubungan yang luar biasa dengan orang yang terluka para ini. Paman Fu, apa? Apa yang terjadi padanya? Siapa yang melakukannya? Menghadapi pertanyaan orang suci itu, Wang Chen mengangkat kepalanya. Saat ini, wajahnya muram seperti binatang buas. Ini mungkin pertama kalinya orang suci, Ji Suiling, dan yang lainnya melihat Wang Chen seperti ini. Saat ini, Wang Chen benar-benar kehilangan ketenangannya. Hal ini membuat orang menebak siapa Paman Fu bagi Wang Chen. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Kalau dipikir-pikir, suara yang menggemparkan bumi di kedalaman hutan Gunung Wilderness beberapa hari yang lalu adalah saat dia bertarung dengan seorang ahli. Lawannya sangat kuat, dengan satu gerakan, gunung-gunung runtuh dan bumi retak, seluruh bumi runtuh, dan dia terkubur di bawah bumi. Para murid Lembah Kelupaan sedang mencari keberadaan leluhur tua tertinggi keluarga Ji, tetapi hanya menemukan orang ini. Gumam gadis suci dari Lembah Kelupaan, pakar wajah Wang Chen pucat pasi. Selain dia, apakah kamu menemukan yang lain? Apakah ada seorang wanita? Wang Chen menjadi gugup pada saat ini. Hati Wang Chen rumit dan kusut. Di satu sisi, dia mengira lembah kelupaan juga telah menemukan Yosin Yan. Yosin Yan terluka parah, tapi setidaknya dia masih hidup. Di sisi lain, Wang Chen tidak ingin lembah kelupaan menemukan Yosin Yan karena Yosin Yan tidak ada di sini bersama Paman Fu. Apakah dia dalam masalah? Wang Chen berharap Yosin Yan tidak ada di sana. Setidaknya, Yosin Yan mungkin masih hidup. Wang Chen belum pernah merasa begitu berkonflik sebelumnya. Seorang wanita. Kata-kata Wang Chen mengejutkan orang suci lembah pelupa dan Ji Sueling. Keduanya saling memandang dan sepertinya melihat sesuatu dalam ekspresi Wang Chen. Tidak, selain orang ini, tidak ada orang lain. Para murid lembah pelupa emosi telah mencari di reruntuhan dan tidak menemukan apapun. Kata orang suci dari lembah cinta yang terlupakan dengan pasti. Kata-kata ini membuat Wang Chen menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, dia menjadi lebih khawatir. Sinyan baik-baik saja. Setidaknya tidak ada yang terjadi padanya di reruntuhan. Mungkin dia telah melarikan diri, tapi bagaimana keadaannya sekarang? Kekuatan Paman Fu sungguh tak terduga. Wang Chen tidak pernah tahu betapa kuatnya Paman Fu, namun dia mampu melindungi Yosin Yan dan menemani Yosin Yan ke alam iblis. Kekuatannya bisa dibayangkan. Sekarang Paman Fu dalam masalah. Sinyan, bisakah Sinyan melindungi dirinya sendiri saat menghadapi orang yang begitu kuat? Hati Wang Chen berantakan. Selamatkan dia, apapun yang terjadi. Kita harus menyelamatkannya. Melihat nafas Paman Fu yang lemah, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, "Lembah Pelupa Emosiku memiliki obat penyembuhan suci yang dapat menyelamatkan nyawanya." Kata orang suci dari lembah cinta yang terlupakan dengan lugas, "Oke, okay, jika ada kebutuhan di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik." Wang Chen berterima kasih kepada orang suci itu. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen segera mengambil obat suci dari tangan orang suci itu dan membantu Paman Fu mengkonsumsinya. Saat Fubo menelan ramuan suci yang harum, Wang Chen secara bertahap merasakan bahwa vitalitas Fubo tampaknya berangsur pulih. Dia membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Melihat pemandangan ini, orang suci itu berkata dengan suara rendah, "Aku akan membawanya ke halaman rumahku." Wang Chen berkata langsung, "Begitu dia selesai berbicara, dia menggendong Paman Fu dan berjalan menuju halaman yang diberikan lembah pelupa emosi kepadanya. Di sana sangat sepi sehingga tidak ada yang mengganggunya." Setelah seharian penuh, napas Paman Fu berangsur-angsur stabil. Dia akhirnya membuka matanya perlahan, di mana tempat ini suara yang sangat lemah terdengar pada saat berikutnya. Ketika Wang Chen yang telah menjaga dan menunggu mendengar suara Paman Fu, jantungnya berdetak kencang. Dia bergegas ke depan Paman Fu. "Paman Fu, ini aku. Anda dimakamkan di reruntuhan Hutan Gunung Safage. Apa yang telah terjadi? Di mana siner saat ini?" Wang Chen cemas dan khawatir, "Tuan Muda Chen." Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat orang yang berdiri di depannya, mata bingung Paman Fu tiba-tiba berbinar di saat berikutnya. "Tuan muda Chen, benarkah itu kamu? Itu benar-benar kamu! Entah dari mana, Paman Fu meraih tangan Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat, 'Terima kasih, Paman Fu, atas bantuanmu.'" Perlu diketahui bahwa ketika dia memutuskan untuk tinggal dan melawan pria kuat berpakaian hitam malam itu, Paman Fu berpikir bahwa dia mungkin mati di hutan pegunungan itu. Dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Saat gunung runtuh, saat ia dikuburkan, saat ia terluka parah dan tak mampu melawan, Paman Fu bahkan melihat gerbang neraka terbuka untuknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa saat ini dia akan diselamatkan dan terbaring di sini. Dia benar-benar akan bertemu Wang Chen. Bisa dibayangkan betapa bersemangatnya dia saat ini. Nona muda, benar, Nona muda, Paman Fu langsung teringat pada Yosin Yan, seorang pria kuat berpakaian hitam sedang mengejar kita. Untuk melawannya, saya dikuburkan di reruntuhan. Kini... Nona Muda masih dalam bahaya. Tuan Muda Chen, Anda harus memikirkan cara untuk membantu Nona Muda. Memegang tangan Wang Chen erat-erat, Paman Fu sangat gugup saat ini. Ketika dia memikirkan pria kuat berpakaian hitam itu, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Itu adalah ahli tingkat Matahari Murni. Di bawah pengejarannya, bagaimana keadaan Nona Muda sekarang? Saat itu, dia hanya berhasil bertahan sebentar. Berapa jarak yang bisa dilewati Nona Muda? Boom! Kata-kata Paman Fu seperti guntur yang menusuk telinga yang meledak di benak Wang Chen. Benar saja, Sinyan juga berada dalam bahaya. Mereka benar-benar dikejar. Siapa yang ingin melakukan ini? Wang Chen memandang Paman Fu dengan ekspresi tidak sedap dipandang, menunggu jawabannya. Di bawah tatapan Wang Chen, Paman Fu buru-buru mengeluarkan jimat giok hijau tua. Jimat giok ini disempurnakan oleh nona muda dengan bantuan leluhur keluarga Ryu saya sebelum memasuki alam iblis. Ini setara dengan tablet kehidupan. Ia juga dapat merasakan aura dan lokasi nona muda. Suara Paman Fu bergetar karena cemas, jimat giok ini saat ini redup. Kekuatan hidup nona muda jelas lemah. Mungkin dia telah menghadapi bahaya besar. Tuan muda Chen, kamu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Sin Er, dan aku tidak akan membiarkan pria berpakaian hitam itu terus hidup di dunia ini. Setelah mendengarkan kata-kata Paman Fu, nada suara Wang Chen sedingin es dan mematikan. Yosin Yan berada dalam bahaya besar, kekuatan hidupnya lemah, dan dia dikejar oleh seorang ahli. Semua ini membuat hati Wang Chen terbakar amarah. Tidak peduli siapa pria berpakaian hitam itu, Wang Chen harus membunuhnya. Paman Fu, fokuslah pada penyembuhan. Tempat ini sangat aman, serahkan urusan Sin Er padaku. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Muda Chen. Paman Fu tersenyum pahit dan menghela nafas, menanggapi kata-kata Wang Chen. Dia tahu situasinya saat ini. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Paling tidak, dia tidak akan bisa melakukan apapun selama beberapa hari ke depan. Oke, kalau begitu aku akan berangkat mencari siner. Tidak ada waktu untuk kalah. Setelah mendapatkan jimat giok, Wang Chen bisa merasakan sedikit perasaan aneh melalui jimat giok. Dia percaya bahwa dengan jimat giok ini, dia pasti bisa menemukan keberadaan Yosin yang dalam waktu singkat. Setelah mengatakan itu, Wang Chen keluar rumah. Kamu ingin meninggalkan lembah kelupaan. Begitu dia keluar dari halaman, Wang Chen bertemu dengan Ji Sueling, yang sedang menunggu di sini. Sepanjang hari, Wang Chen menunggu di sini dengan ekspresi serius. Ji Sueling secara alami mendengar percakapan antara dia dan lelaki tua itu tadi. Tanpa perlu sengaja, dia tahu tujuan Wang Chen selanjutnya. Yosin Yan. Menggumamkan nama ini di dalam hatinya, Ji Sueling merasa sedikit rumit. Wanita yang bisa membuat Wang Chen begitu gugup dan cemas, wanita yang bisa membuatnya sangat marah, siapakah itu? Ji Sueling ingin melihatnya. Di saat yang sama, di sisi lain, Ji Sueling secara alami ingin melihat siapa orang yang mengejar wanita Wang Chen. Siapa ahli ini? Oke. Okay. Dihadapkan pada permintaan Ji Sueling, Wang Chen berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Orang yang mengejar Yosin Yan adalah seorang ahli super. Menurut kecepatan Paman Fu, ahli ini bahkan telah mencapai tingkat Matahari Murni. Mungkin tidak kalah dengan patriark keluarga Ji. Jika Wang Chen ingin melawan orang seperti itu dengan satu pukulan, itu mungkin cukup sulit. Apalagi untuk menyelamatkan Yosin yang dari tangannya, akan lebih sulit lagi. Jika Ji Sueling mengikuti dan membantu, kemungkinannya akan jauh lebih tinggi. Ayo pergi! Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Ji Sueling dengan cepat keluar dari lembah kelupaan kali ini. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar lembah kelupaan, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa orang suci dari lembah kelupaan sedang berdiri di pintu keluar. "Sosok Anggun itu mekar tertiup angin, sungguh indah!" seolah-olah dia mengira Wang Chen akan meninggalkan lembah kelupaan. Dia sudah menunggu di sini. "Apakah kamu akan pergi ke hutan pegunungan liar? Kalau begitu, ayo pergi bersama!" Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, orang suci dari lembah pelupa berkata dengan lembut. Dia sebenarnya ingin meninggalkan lembah kelupaan bersama Wang Chen dan pergi ke hutan gunung liar. Hal ini membawa kejutan dan kejutan besar bagi Wang Chen, orang suci dari lembah kelupaan. Apa yang dia pikirkan dengan melakukan ini? Membantu dia tampaknya tidak sesederhana itu. Mencari patriark keluarga Ji, dia tidak perlu pindah secara pribadi. Apa itu tadi? Wang Chen mau tidak mau melihat ke arah orang suci dari lembah pelupa dengan rasa ingin tahu. "Ayo pergi, sepertinya masalahmu sangat mendesak." Tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen untuk bertanya, orang suci melambaikan tangannya dan membuka formasi susunan. Jalan menuju bagian luar Lembah Kelupaan muncul, dan dia memimpin untuk berjalan ke depan. Tampak belakang wanita ini menjadi semakin misterius dan juga sulit untuk dilihat dengan jelas. 1759. Tampak belakang orang suci dari Lembah Pelupa membuat orang merasa bahwa mereka tidak dapat memahaminya. Seolah-olah dia diselimuti kabut tebal. Melihat orang suci dari lembah kelupaan yang telah pergi jauh, Wang Chen merenung sejenak sebelum mengikutinya. Karena orang suci dari lembah pelupa ingin pergi, ayo pergi bersama. Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa banyak membantu. Jika itu masalahnya sendiri, Wang Chen pasti tidak perlu terlalu khawatir. Namun, sekarang karena hal itu berkaitan dengan Yosin Yan, Wang Chen tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun menimpanya. Tentu saja, jika orang suci dari lembah kelupaan bersedia membantu, itu pasti akan menjadi jaminan yang sangat besar. Kembali ke Gunung Icebound, Wang Chen, orang suci dari lembah kelupaan, dan Ji Sueling menunjukkan kecepatan mereka hingga ekstrim dan berjalan menuju pegunungan barbar. Astaga! Sosok mereka berkedip-kedip, pemandangan di sekitar mereka mundur, dan angin bersiul di telinga mereka. Pada saat ini, sosok Wang Chen dan yang lainnya telah berubah menjadi aliran cahaya. Suatu hari kemudian, Wang Chen, Ji Sueling, dan yang lainnya tiba di hutan pegunungan barbar. Arah itu. Mengandalkan penginderaan pakaiannya, Wang Chen masih bisa menentukan lokasi Yosin Yan saat ini. Dia bisa merasakan bahwa Yosin Yan sepertinya tidak jatuh ke tangan ahli itu. Ini karena pada hari ini, Wang Chen merasakan arah aura Yosin Yan terus berubah. Sepertinya dia masih bersembunyi dari kejaran ahli itu. Setelah merasakan arah baru, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat menuju ke arah itu. Setelah dua hari penuh, Wang Chen akhirnya semakin dekat dengan Yosin Yan. Masih ada beberapa ratus mil lagi aku pergi dulu. Akhirnya, ketika Wang Chen dengan jelas merasakan aura Yosinian, Yan, dia tidak dapat menahannya lagi. Saat ini, aura Yosin Yan sudah sangat lemah. Dia sangat lemah sehingga dia tidak tahu betapa lemahnya dia. Hal ini membuat hati Wang Chen berdebar kencang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sosoknya bersinar saat dia mengeksekusi teknik gerakan mengejar bulan. Dia memimpin dan menyerang ke arah Liu Xinyan. Puluhan ribu meter dalam satu langkah. Pada saat ini, Wang Chen sedang melakukan penyusutan jarak secara maksimal. Tidak mungkin melihat sosok Wang Chen dengan jelas dengan mata telanjang. Dia telah menyatu dengan dunia ini. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Pada saat ini, di bagian terdalam rawa di Willens, suara gemuruh meledak. Guntur bergemuruh dan gelombang ki melonjak. Rawa tak berbatas mulai tenggelam, dan air yang memenuhi langit mulai memancar keluar, menenggelamkan area dalam radius beberapa ribu meter. Sebuah danau besar sepertinya perlahan-lahan muncul. Puci. Darah berceceran di mana-mana. Saat ini, di tengah danau, dua sosok berdiri di udara. Salah satunya mengenakan gaun panjang yang berlumuran darah pengantin. Wanita berkerudung itu tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Dia memuntahkan seteguk darah. Namun, meski begitu, hal itu tidak bisa menyembunyikan keanggunannya yang tiada taraf. Huh, Yosin Yan, hari ini, kamu tidak punya tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mari kita lihat siapa lagi yang dapat membantu Anda. Di depan Yosin Yan, suara hitam dan senyuman sinis terdengar. Dia telah mengejar Yosin Yan selama hampir setengah bulan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuh Yosin Yan setelah sekian lama mengejar Yosin Yan. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Namun, semua ini tidak penting lagi. Melihat Yosin Yan yang berada tepat di depannya, melihat dia terluka parah dan tidak mampu melawan, senyuman di wajah pria berpakaian hitam itu menjadi semakin cemerlang. "Huh, jika kamu menyerah, aku akan mengampuni nyawamu." Dengan bakat Anda, Anda memenuhi syarat untuk menjadi human furnace. Saya, jika kamu menolak, aku akan mengubahmu menjadi cacat. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyaksikan Wang Chen meninggal di depan Anda. Aku akan membiarkanmu mati dalam siksaan. Aura pria itu sangat mengesankan saat dia melihat ke arah Yosin Yan yang terengah-engah. Saat ini, genangan darah di pakaiannya sangat mencolok. Sangat mencolok, bermimpilah. Bahkan jika kamu mati, jangan pernah berpikir untuk menggunakan aku untuk mengancamnya. Mata Yosin Yan dipenuhi tekad saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah setengah bulan pengejaran terus-menerus, Yosin Yan tidak berdaya. Saat ini, dia tahu betul bahwa pria ini mengejarnya untuk mengancam Wang Chen. Namun, Yosin Yan tidak akan pernah membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Wang Chen berada dalam bahaya karena dia. "Haha, itu bukan terserah kamu." Pria itu tertawa dingin saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Dia menyipitkan matanya, dan auranya perlahan naik saat dia berjalan menuju Yosin Yan. Pada saat ini, dia sangat acuh tak acuh dan penuh percaya diri. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan berhasil mengikuti kata-kata pria itu. Tatapan penuh tekad melintas di mata Yosin Yan. Dia menutup matanya, dan pada saat ini, cahaya hijau menyilaukan memancar dari tubuhnya. Di balik tabir, tidak ada yang bisa melihat senyuman pahit, sedih, dan rumit di bibir Yosin Yan. Pada akhirnya, Apakah dia harus berhenti di sini? Dalam benaknya, sosok leluhur keluarganya muncul. Yosin yang ingat pertama kali dia bersentuhan dengan seni bela diri ketika dia masih muda. Nenek moyang keluarganya berkata, saat kamu melangkah ke jalan ini, kamu harus bersiap untuk mati. Dan Yosin Yan telah mempersiapkan ini sejak lama. Hari ini, hal itu akhirnya tiba. Saat ini, sosok Wang Chen muncul di benak Yosin Yan. Itu terjadi di lembah angin jahat sekolah Sing Chen. Ketika dia dalam bahaya, Wang Chen turun tangan untuk membantunya adegan beberapa hari yang lalu muncul di benaknya. Saat itu, Saudara Chen, yang disebut sebagai orang yang tidak berguna, sekarang adalah seorang pria dengan semangat gigih yang mampu menekan sembilan surga. Hari-hari indah di masa lalu, pemandangan indah di masa lalu, muncul satu persatu. Saat ini, dunia Yosin Yan sepertinya telah berhenti. Dia sebenarnya sangat tenang. Namun, di balik ketenangannya, mau tak mau dia merasakan kengganan. Chen, pada akhirnya, Siner tidak bisa menemanimu sampai akhir. Dunia ini sangat besar, langit ini sangat luas. Namun, itu hanya milik Anda. Siner percaya bahwa suatu hari nanti kamu akan mampu melawan langit ini dan memandang rendah negeri ini. Anda akan berdiri di puncak. Sayangnya, Siner tidak akan bisa melihat ini. Hati Yosin Yan berangsur-angsur dipenuhi kepahitan. Sayangnya, Siner tidak bisa berbuat lebih banyak. Di alam iblis, Siner awalnya ingin melihat saudara Chen berdiri di puncak, melihat Anda mendominasi dunia. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menjadi orang berkualitas yang akan berdiri di belakang Anda. Sayangnya, sepertinya saya masih belum memenuhi syarat. Pada saat ini, air mata sebening kristal menetes di sudut mata Yosin Yan dan diam-diam mengalir di pipinya. Jika ada kesempatan lagi, Siner akan tetap membuat pilihan yang sama tanpa penyesalan. Yosin Yan bergumam dalam hatinya, Sayangnya, Paman Fu, aku ingin tahu apakah dia masih hidup. Jika tanda hidupnya masih ada di sini, dia pasti masih hidup, bukan? Mungkin dia baik-baik saja, Paman Fu. Sudut bibir Yosin Yan membentuk senyuman dan itu membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. Saat berikutnya, dia membuka matanya. Kamu tidak bisa membunuhku. Anda bahkan tidak dapat menangkap saya. Harapan Anda ditakdirkan untuk pupus. Hidupmu ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh saudara Chen. Us. Saat dia selesai berbicara, hembusan angin tiba-tiba menyapu seluruh area. Sesaat kemudian, sebelum pria berbaju hitam itu sempat bereaksi, nyala api hijau tiba-tiba membubung ke langit. Wus! Api yang berkobar menyala dan angin menari-nari. Aura yang kuat muncul dan menyelimuti sembilan surga. Wajah Yosin Yan pucat saat dia berdiri di tengah kobaran api. Hembusan angin telah menghilangkan tabir di wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik. Itu membuat langit dan bumi redup. Senyumannya akhirnya muncul di dunia ini dan menghangatkan bumi. Namun rasa duka mulai menjalar. Beraninya kamu, pria berbaju hitam itu membelalakan matanya saat melihat ini dan berteriak tak percaya. Dia bisa melihatnya sekarang. Yosin Yan telah menyulut benih hidupnya. Dia menyalakan hidupnya, kemegahannya, mengorbankan nyawanya. Dia lebih memilih bunuh diri daripada tunduk padanya. Ekspresi pria berbaju hitam itu gelap dan jelek. Jika Yosin Yan mati begitu saja, dia pastilah yang paling tidak puas. Setelah setengah bulan pengejaran, apakah tujuannya akan hancur? Ini jelas merupakan hasil yang tidak diinginkan oleh pria berbaju hitam. Tidak. Namun, sebelum pria itu sempat bereaksi, tangisan yang menyayat hati tiba-tiba terdengar dari jarak 10.000 meter. Siner, tidak. Tangisan sedih itu menggerakkan langit dan bumi. Astaga. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh muncul di permukaan danau dari jarak 10.000 meter. Wang Chen. Pria berbaju hitam itu berseru saat melihat sosok itu. Saudara Chen? Selain pria berbaju hitam, bahkan Yosin Yan yang bermandikan api kehidupan membelalakan matanya. Tidak siner, cepat, hentikan, cepat! Namun, bagaimana Wang Chen bisa peduli tentang hal itu sekarang? Melihat api Cian Hati, Wang Chen sepertinya telah jatuh ke dasar lembah. Dia tahu apa yang diwakili oleh api hijau, dia tahu apa yang sedang dilakukan Yosin Yan saat itu. Pantas saja jimat giok yang terhubung dengan Yosin Yan di tangannya redup dan tidak berwarna. Ini karena Yosin Yan berada dalam situasi putus asa. Pantas saja jimat giok di tangannya perlahan retak. Itu karena Yosin Yan menyalakan benih kehidupannya. Nyala api dinyalakan dan ditopang oleh benih kehidupan. Begitu benihnya terbakar, kehidupannya akan padam. Saat itu, Yosin Yan akan menjadi abu. Wang Chen putus asa dan berada di ambang gangguan mental. Ia tak menyangka pertemuan yang sudah lama dinantikannya akan menjadi perpisahan terakhir. Sulit baginya untuk membayangkan jika penantiannya berubah menjadi keputusasaan, tidak ada lagi yang bisa dia lewatkan di dunia ini. Jika itu terjadi, dia pasti akan menjadi gila. Pada saat itu, Wang Chen menyerbu ke arah api seperti orang gila saat dia melihat apinya melemah. Dia tidak peduli. Saat ini, Wang Chen bahkan melupakan pria berjubah hitam yang membuatnya mengertakkan gigi dan bersumpah akan membunuhnya apapun yang terjadi. Dia tidak bisa membiarkan Yosin Yan mati. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Wang Chen. Saudara Chen, kamu, kamu di sini. Sayangnya, sudah terlambat. Namun, Siner sangat senang dan tidak menyesal. Cukup bagiku untuk bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Senyuman muncul di bibir Yosin Yan saat dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya. Suaranya semakin pelan, dan nyala apinya semakin lemah. Sosoknya perlahan jatuh ke dalam danau. Jimat gioknya sepertinya akan runtuh kapan saja. 1760. Tidak, Wang Chen meraung gila saat mendengar kata-kata Yosinian. Matanya merah. Ini jelas merupakan hasil yang tidak bisa dia terima. Kenapa dia berakhir seperti ini ketika dia akhirnya menemukan Yosinian? Kenapa dia masih terlambat satu langkah? Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kemarahan di hatinya membuatnya gila. Ah! Lapisan gelombang suara menyebar saat dia meraung. Dalam sekejap mata, gelombang suara menyapu ke segala arah, menciptakan lapisan gelombang. Siner, Wang Chen tidak bisa lagi mempedulikan hal lain saat dia melihat api kehidupan di tubuh Yosin Yan perlahan padam. Sosoknya melintas saat dia menyerang Yosin Yan. Dalam sekejap mata, dia menyerbu ke dalam kobaran api dan menyegel dantian Yosin Yan, memadamkan apinya. Namun, meskipun Wang Chen telah melakukannya, semuanya sudah terlambat. Kekuatan hidup Yosin Yan sangat lemah. Kekuatan hidupnya hampir sepenuhnya padam oleh kobaran api. "Siner, kamu baik-baik saja, cepat!" Cepat konsumsi pil obat ini, Wang Chen buru-buru mengeluarkan pil bunga suci dan membawanya ke mulut Yosin, yang saat dia melihat betapa pucat wajahnya. Wang Chen tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yosin Yan telah tewas. Dia tidak bisa membiarkan Yosin Yan binasa. Pada saat ini, Wang Chen mengeluarkan pil bunga sage. Pil bunga suci adalah pil yang dimurnikan dari kombinasi ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa menghidupkan kembali orang mati. Wang Chen percaya bahwa pil bunga suci pasti akan menyelamatkan nyawa Yosin Yan. Selama dia masih memiliki sisa nafas di tubuhnya, Wang Chen akan menutup gerbang neraka. Tidak, tidak ada gunanya, Saudara Chen. Simpanlah pil ini, esensi darahku telah terbakar seluruhnya. Tidak ada cara untuk memulihkan kekuatan hidupku. Aroma pil Saint Flower menyebabkan semangat Yosin Yan bergetar. Saat berikutnya, dia tersenyum pahit. Meskipun Yosin Yan tidak tahu pil apa itu, dia tahu itu pil yang sangat bagus. Namun, dia bisa merasakan kekuatan pil ini. Mungkin pil ini benar-benar memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, dan bahkan dapat membantunya mempertahankan hidupnya. Namun, pil ini terlalu berharga; dia ingin menyerahkannya untuk digunakan Wang Chen. Yang terpenting, Yosin Yan tahu betul bahwa betapapun ajaibnya pil itu, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Dalam hal ini, mustahil bagi Wang Chen untuk membawanya pergi dari tempat ini. Pada saat itu, bahkan Wang Chen pun akan binasa di sini. Ini juga bukan yang diinginkan Yosin Yan. Alasan mengapa dia memilih kematian adalah karena dia ingin Wang Chen aman. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen jatuh ke dalam situasi yang lebih menyedihkan saat dia berada di sini? Ayo, Saudara Chen, ayo pergi. Aku, mungkin bisa menolaknya untuk sementara waktu. Anda tidak akan bisa melawan pembangkit tenaga listrik Pure Sun sekarang. Segera setelah itu, Liu Xinyan berkata kepada Wang Chen dengan ekspresi cemas di wajahnya. Ini karena dia melihat pria berpakaian hitam itu mencibir ketika dia mendekati mereka. Aku tidak akan pergi. Kamu tidak akan mati hari ini. Begitu pula aku, sedangkan dia akan kupastikan darahnya berceceran di mana-mana. Setelah mendengar kata-kata Yosin Yan, wajah Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh, dan kilatan dingin muncul di matanya. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen memberikan pil bunga suci kepada Yosin Yan yang lemah. Pil ini pasti akan melindungimu. Aku akan membawamu pergi setelah aku memenggal kepalanya. Segera setelah dia selesai berbicara, Wang Chen membawa Yosin Yan ke sebuah pohon besar di tepi danau baru. Kemudian dia berbalik dan menatap pria berbaju hitam itu. Hehe, Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan datang mengetuk pintuku. Pria berbaju hitam itu sepertinya tidak terburu-buru membunuh Wang Chen ketika dia melihat Wang Chen tidak segera melarikan diri. Pada saat itu, dia menyeringai dingin saat dia mendekati Wang Chen selangkah demi selangkah. Kemunculan Wang Chen memang mengejutkan pria berbaju hitam itu. Dia tidak mengira Wang Chen akan muncul pada saat itu, namun penampilan Wang Chen persis seperti yang dia inginkan. Kenapa dia mengejar Yosin Yan sepanjang jalan? Bukankah tujuan utamanya adalah membunuh Wang Chen? Dia ingin membunuh Wang Chen dan mengambil semua harta Dharma Wang Chen untuk dirinya sendiri. Namun, sayang, saat hendak menangkap Yosin Yan, Yosin Yan justru memilih untuk menyalakan api di saat kritis. Dia benar-benar menyulut benih kehidupannya sendiri. Hal ini menyebabkan pria berjubah hitam itu terkejut sekaligus marah. Jika Yosin Yan mati begitu saja, dia akan mendapat masalah. Dia tentu saja tidak takut pada Wang Chen. Namun, Wang Chen memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Jiang. Faktanya, dia bahkan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Sekte Bulan Iblis. Dalam keadaan seperti itu, jika dia dengan gegabah menyerbu negara jin api untuk membunuh harta Wang Chen, keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis pasti akan menolak. Itu akan menyusahkan keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis. Adalah dua keluarga yang memiliki sejarah panjang, dan dia tidak ingin melawan mereka. Ini juga alasan mengapa dia bekerja sangat keras untuk membunuh Yosin Yan. Sayangnya, Melihat harapannya yang hendak pupus, ia malah terpikir untuk menggunakan cara yang paling langsung. Namun, ada perubahan nasib sekarang, dan Wang Chen telah muncul. Bagaimana mungkin pria berbaju hitam tidak bahagia? Hehe, he, karena kamu di sini, itu yang terbaik. Anda tidak harus pergi hari ini. Pria bersuara hitam menjadi muram memikirkan hal ini. Siapa kamu? Mengapa kamu mengejar siner? Siapa yang memberitahumu tentang hubunganku dengannya? Dibandingkan dengan kegembiraan pria berbaju hitam, Wang Chen sangat marah. Namun, di tengah amarahnya, Wang Chen tampak tenang. Semakin marah dia, dia harus semakin tenang. Inilah yang Wang Chen dengar dari ayahnya ketika dia masih sangat muda. Ini juga yang diperingatkan Lin Zan pada Wang Chen saat itu. Semakin marah dia, dia harus semakin tenang. Kemarahan akan selalu membuat orang kehilangan rasionalitasnya, dan kemarahan akan selalu menimbulkan masalah dalam penilaian seseorang. Kemarahan tidak bisa menyelesaikan segalanya, dan hanya akan memperburuk keadaan. Sejak kecil, Wang Chen selalu mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Meski begitu, dia hampir menjadi gila. Namun, dia tetap menahan amarahnya dan bertanya pada pria berbaju hitam itu dengan dingin, "Siapa ahli tingkat matahari murni ini? Dia pasti bukan siapa-siapa di dunia iblis. Yang membuat Wang Chen semakin penasaran dan marah adalah bagaimana dia mengetahui keberadaan Yosin Yan. Bagaimana dia tahu tentang hubunganku dengan Yosin Yan? Dari sini, Wang Chen sepertinya mencium sedikit kelainan. Ini juga yang dipikirkan Wang Chen ketika dia mendengar hal ini dari Paman Fu di Lembah Cinta tak berbalas." Di alam iblis hanya ada sedikit orang yang mengenal Wang Chen. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan Yosin Yan, dan tidak ada yang tahu tentang hubungan antara dia dan Yosin Yan. Namun, pria berkulit hitam ini tahu segalanya. Dan untuk menghadapinya, dia langsung mengincar Yosin Yan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Benua langit yang mendalam. Faktanya, kata-kata ini sudah terlintas di benak Wang Chen. Dia bahkan curiga ahli ini berasal dari benua langit yang mendalam. Namun, pada saat ini, Ketika dia merasakan aura pria ini, dia tahu bahwa pria ini adalah senior yang maha kuasa di alam iblis, dan dia tahu tentang hubungan antara Yosin Yan dan dia, seseorang dari benua langit yang mendalam pasti memberitahunya. Oleh karena itu, Wang Chen bertanya langsung, "Membunuh orang ini tidak cukup untuk meredam amarah di hati Wang Chen. Dia perlu mencari tahu siapa dalang di balik semua ini: keluarga San, keluarga Teng, atau siapa itu?" Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya pada pria berbaju hitam, "Hahaha." Mendengar perkataan Wang Chen, pria berbaju hitam itu tiba-tiba tertawa, "Kamu akan tahu kapan kamu sampai di neraka." Sesaat kemudian, suara pria berbaju hitam itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Mati dengan raungan yang keras, sosok pria berjubah hitam itu tiba-tiba meledak di saat berikutnya. Dalam sekejap mata, cahaya hitam menutupi langit. "Astaga!" Dalam sekejap, pria berbaju hitam langsung menerkam ke arah Wang Chen, "Membunuh!" Melihat pria berbaju hitam tidak mengatakan siapa dalang di balik ini, mata Wang Chen menjadi lebih dingin. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung! Prajurit alam matahari murni hari ini, Wang Chen ingin melihat seberapa kuat dia. Hari ini, Wang Chen ingin membunuh prajurit alam matahari murni. Orang ini harus mati, bahkan jika dia tidak mengatakan siapa dalang di balik ini, Wang Chen pasti akan menemukan cara untuk mengetahuinya. Dia tidak bisa membiarkan satupun dari orang-orang ini pergi. Suara mendesing. Api yang berkobar menyala, diiringi raungan marah, api Rosevins di tubuh Wang Chen langsung melonjak. Ledakan. Delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka, dan bakat garis keturunan diaktifkan. Aura Wang Chen langsung meledak. Raungan tak kasat mata sepertinya mengumumkan kekuatan Wang Chen. Astaga, astaga. Sosoknya bersinar, dan dia meledak. Saat ini, kecepatan Wang Chen sangat cepat. Tinju Kaisar Langit. Menghadapi serangan pria berbaju hitam, Wang Chen langsung meninju dengan tinju Kaisar Langit. Aura yang tak tertandingi meledak saat ini, menembus pegunungan dan sungai. Retak, retak, retak. Ruang seakan membeku, terdistorsi, dan hancur. Di tengah suara gemuruh, tinju Wang Chen berhasil menembus. Terbungkus dalam kobaran api, pukulannya bahkan lebih tak tertandingi. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat lagi. Pria ini tidak menyaksikan pertarungan dengan keluarga Ji. Dia hanya menyaksikan pertempuran Wang Chen di luar kota api. Dalam kesannya, Wang Chen sangat lemah. Tapi sekarang, Ketika tinju kaisar langit Wang Chen ditinju, hal itu menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Ekspresi pria ini juga sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan Wang Chen akan meningkat sejauh ini. Ledakan tinjunya meledak, angin dari tinju itu menderu-deru, dan angin dari telapak tangannya menderu. Wang Chen dan pria berpakaian hitam murni yang bertabrakan dengan sengit. "Bang, bang, bang!" Rawa yang telah berubah menjadi danau runtuh saat ini, dan gelombang tak berujung melonjak ratusan meter ke langit. Seluruh area danau meluas sekali lagi. Itu tenggelam, gemuruh petir menyambar di bawah serangan habis-habisan ini. Seluruh langit bergetar, suara mendesing. Gelombang udara tanpa batas menyebar ke segala arah. Di hutan pegunungan liar, batu-batu besar dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu pada saat ini. Cahaya hitam dan cahaya merah saling terkait, dan aura tak terbatas memenuhi dunia. Ledakan semburan kekuatan terakhir meledak, dan sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti. Of. Dia memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ribuan meter jauhnya. Buk, buk. Adapun pria berpakaian hitam, keadaannya tidak lebih baik. Wajahnya menjadi pucat, dan ekspresinya berubah drastis pada saat bentrokan terjadi. Pada saat ini, di bawah ledakan kekuatan terakhir, dia juga terlempar ratusan meter jauhnya.